بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah mendengar karena Dia Maha mendengar. Juga Allah selalu membalas orang-orang yang berterima kasih dan bersyukur karena Allah salah satu sifatnya adalah Maha memberi penilaian yang terbaik atau syakir. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Sang Pencipta Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini kepadanya, dan tentu dengan berharap balasan dari Allah karena satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Kita akan bahas insyaallah pada hari ini, teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi serial sahabat Nabi yang mulia Abu Salamah radhiyallahu anhu. Salah satu orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita dan sangat wajar untuk dipelajari kisahnya, karena dia termasuk saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu nanti akan kita bahas juga, karena sebelum Nabi alaihi salatu wasallam disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau sempat disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini juga menyusui Abu Salamah. Dan dia juga termasuk sepupu Nabi alaihi salatu wasallam karena ibunya bernama Barrah binti Abdul Muttalib, dan ini adalah tante Nabi, kakaknya Abdullah, ya. Barrah binti Abdul Muttalib. Juga dia termasuk salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam, ya, dan ini punya kedudukan tersendiri dalam agama. Juga dia termasuk orang yang melakukan hijrah dua kali, baik itu hijrah ke Habasyah, Ethiopia, ataupun hijrah ke Madinah. Dan kita sudah tahu keutamaan hijrah sangat besar dalam agama kita. Dan juga tidak kalah penting adalah beliau menghadiri dua peperangan besar di awal Islam, Perang Badr dan juga Perang Uhud. Dan beliau mati syahid setelah pulang dari luka yang terkena di Perang Uhud. Kemudian beliau sempat memimpin brigade setelah itu. Lalu luka yang ada dari Perang Uhud itu kembali terbuka dan meninggal karena itu. Dan ini tentu menandakan beliau mati syahid radhiyallahu anhum. Mempelajari serial orang-orang soleh sebelum kita ini sangat penting, sebagaimana sering kita bahasakan. Karena dengan mempelajari kisah mereka, kita jadi tahu, oh ternyata orang yang beriman kepada Allah itu seperti ini. Dan mereka juga manusia biasa seperti kita. Dan tidak ada kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah hidup mereka. Dan tentu kalau kita mengikuti orang yang sukses, orang yang baik, orang yang soleh, maka secara otomatis kita juga akan sama dengan mereka. Karena buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Dan itu tujuan utama. Itu tujuan utama kenapa kita mempelajari serial orang-orang soleh ini. Dan semoga saja insyaAllah ini semua dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menghadiri majlis ilmu, dan juga kita bisa mengambil pelajaran bersama dengan sahabat-sahabat ini. Ingatlah riwayat seseorang telah datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Kata Nabi SAW, apa yang sudah kau persiapkan? Dia mengatakan, amalku masih sedikit ya Rasulullah, hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, seseorang atau engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya engkau akan bersama aku nanti di surga. Walaupun amalnya tidak banyak. Ternyata dengan modal mencintai mereka atau loyalitas. Gitu kan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, perawi hadith ini, mengatakan tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan sabda beliau, seseorang sesuai dengan orang yang dicintainya. Karena aku sangat mencintai Nabi SAW, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun, dan aku berharap dengan cinta itu, aku bisa bersama mereka di surga walaupun amalku belum mencapai amalan mereka. Jadi mencintai para sahabat diantaranya membedah kisah mereka seperti ini, kita berharap tentunya Allah SWT berikan kita derajat bersama mereka di surga. Karena begitulah janji Nabi alaihi salatu wassalam. Tokoh kita ini, teman-teman sekalian, tentu kalau yang pegang buku ini yang sedang kita bedah tidak terlalu panjang kisahnya, karena memang beliau meninggal dihitung di awal-awal Islam. Nah, di awal-awal Islam, di akhir tahun 3 atau di awal tahun 4 Hijriah.
Jadi setelah perang Uhud, beberapa saat beliau pimpin brigade yang diperintahkan Nabi SAW atau saria dalam bahasa Arab. Kemudian beliau meninggal setelah itu tentunya. Tapi insya Allah kita akan coba ambil pelajaran-pelajaran penting dari hidup manusia mulia ini. Kita mulai dulu dari namanya. Abu Salamah julukannya karena anaknya adalah Salamah. Beliau dikaruniai Allah 4 orang anak tentunya. Salamah yang pertama. Dan sudah menjadi sebuah tradisi bangsa Arab dan itu bagian daripada agama kita tentunya. Memberikan kunyah atau julukan pada anak pertama ya. Dia diberikan julukan atau kunyahnya Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Kemudian juga ada anaknya Umar, ada Zainab dan ada Durrah. Ada 4 anak ya. Salamah, dan yang dipanggil dia Abu Salamah, kemudian Umar, kemudian Zainab, kemudian Durrah. Tapi yang paling masyhur tentu Salamah, karena memang dengan dialah dipanggil nama sahabat yang mulia ini. Nama dia adalah Abdullah bin Abdul Asad. Atau Abdul Asad Al-Makhzumi. Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi bin Hilal. Ya, tepatnya beliau meninggal di awal tahun 4 Hijriah atau 625 Masehi. 625 Masehi. Istrinya bernama atau berkunyah Ummu Salamah yang nanti akan menjadi Ummul Mukminin. Salah satu dari istri-istri Nabi dan ibu orang-orang beriman. Karena setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, Ummu Salamah radhiyallahu anha dilamar oleh Nabi SAW dan akhirnya menjadi Ummul Mukminin. Dan akan kita rincikan nanti insyaAllah kisah itu. Nama dia Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Dan beliau termasuk Ummul Mukminin yang masyhur yang umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meninggal di tahun 11, beliau meninggal di tahun 62 Hijriah. Ya, jadi masih hidup setelah Nabi SAW meninggal 40 tahun sekian. Ya. Dan beliau sempat meriwayatkan sekitar 378 hadis. Ya, maksudnya Ummu Salamahnya ya. Awal kisahnya Abu Salamah ini radhiyallahu anhu, dia termasuk penduduk Mekah karena sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat ditawarkan Islam dan langsung menerimanya tanpa ada penolakan karena dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sepupunya juga dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dan akhirnya setelah dia masuk Islam dia mengikuti suka duka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya pemukulan, penyiksaan di Mekah dan seterusnya, sampai akhirnya Nabi alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan siapa yang tidak tahan dengan siksaan di Mekah, mereka boleh hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Maka hijrahlah sekitar 83 sahabat dan tertinggal di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 orang. Dan di antara 83 itu adalah Abu Salamah. Namun setelah beberapa saat dia hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah, dia merasa tidak tenang, sebagaimana sebagian buku sejarah menyebutkan tentang kisah beliau, di antara buku kita ini, dan dia ingin selalu dekat dengan Nabi SAW, maka dia kembali meninggalkan Habasyah dan tinggal di Mekah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Salamah melewati siksaan-siksaan di Mekah, tapi yang paling menyedihkan adalah pada saat dia harus dipisahkan oleh istrinya Ummu Salamah dan juga anaknya Salamah sendiri. Tentu di buku kita ini ada kisah disebutkan itu ya, riwayat. Karena ini riwayat maka saya akan bacakan riwayatnya dari halaman 270 sampai 271. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Tatkala Abu Salamah telah bertekad bulat untuk hijrah ke Madinah, ia menyediakan untanya untukku." Maksudnya dia membawa istrinya sama anaknya. "Kemudian membawaku di atasnya dan menyertakan putraku Salamah bin Abu Salamah di atas pangkuanku. Kemudian ia keluar menuntun untanya untukku. Takara para lelaki dari Bani Al-Mughira melihatnya, mereka menyerangnya seraya berkata, 'Ini adalah dirimu, di mana kamu telah berhasil mengalahkan kami atasnya. Namun bagaimana dengan wanita dari kabilah kami ini atau Ummu Salamah? Apa atas alasan apa kami membiarkan engkau berjalan bersamanya di negeri ini?'" Jadi maksudnya Ummu Salamah Hindun ini dari Bani, dari suku Al-Mughirah.
Sementara Abu Salamah sendiri dari suku Bani As'ad, atau tadi sudah kita sebutkan dari Al-Makhzumi. Maka suku Ummu Salamah, mereka tidak berani untuk menahan Abu Salamah karena sukunya membelahnya, membiarkan dia hijrah. Namun mereka mau merebut Ummu Salamah karena dianggap dari sukunya. Terjadilah keributan pada saat itu, maka kata Ummu Salamah, mereka melepas tali kekang unta dari tangannya dan merampasku darinya, dari Abu Salamah. Ketika itu marahlah Bani Abdu Al-Asad, maksudnya sukunya Abu Salamah, kabilah Abu Salamah. Maka mereka berkata, demi Allah kami tidak akan membiarkan putra kami bersama ibunya, maksudnya Salamahnya, gitu kan. Di mana kalian telah merampas ibunya dari tangan teman kami ini. Lalu mereka memperebutkan putra kami Salamah hingga tangannya pun terlepas. Lalu Bani Abul Asad berhasil membawanya, sementara Bani Mughira menahanku di tempat mereka. Jadi kisahnya waktu Abu Salamah mau hijrah ke Madinah, sudah naik istrinya Ummu Salamah di atas unta sama anaknya Salamah, tiba-tiba datang suku Al-Mughira, sukunya Ummu Salamah. Lalu marah sama Abu Salamah, kalau kau mau hijrah silakan, tapi ini perempuan walaupun istrimu adalah suku kami. Ditarik, diambil secara paksa, gitu kan. Kemudian datang suku Banil Asad, ini juga kufur kepada Nabi SAW. Lalu mereka membiarkan Abu Salamah pergi, tapi mereka merebut anaknya Abu Salamah dari tangan istrinya, sambil mengatakan bahwasanya kepada suku Mughira, kalau kalian mau ambil ibunya silahkan, tapi anak ini adalah suku kami. Lalu diperbutkanlah sampai akhirnya tangannya Salamah radhiyallahu anhu jumain lepas, ya. Di situ disebutkan dalam riwayat, atau begitu disebutkan dalam riwayat ini. Dikatakan oleh Ummu Salamah lanjutan kisahnya, sedangkan suamiku Abu Salamah berangkat menuju ke Madinah karena dia tidak tahan lagi itu tinggal di Mekah. Dengan demikian terpisahlah antara aku, putraku dan suamiku. Aku selalu pergi setiap pagi seraya duduk-duduk di Abta atau pinggiran kota Mekah. Aku terus menangis hingga tak terasa kondisi itu berlangsung setahun lamanya, atau hampir setahun lamanya. Hingga suatu ketika lewatlah seorang laki-laki dari putra pamanku dari suku Al-Mughira, dari kalangan Bani Al-Mughira. Ia menyaksikan penderitaanku hingga ia merasa iba terhadapku. Ia berkata kepada Bani Al-Mughira, tidakkah kalian merasa bersalah terhadap wanita yang malang ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, putranya dan suaminya. Lalu mereka berkata kepadaku, susullah suamimu jika kamu mau. Lalu Bani Abul Al-Asad, sukunya Abu Salamah yang menahan anaknya pertama, mengembalikan juga putraku kepadaku. Setelah itu aku berangkat dengan ontaku, kemudian mengambil putraku, lalu meletakkannya di pangkuanku. Kemudian aku berangkat menyusul suamiku ke Madinah. Tidak seorang pun makhluk Allah menyertaiku. Hingga bila mana berada di Tan'im, Tan'im perbatasan wilayah haram di Mekah, aku bertemu dengan Uthman bin Talha bin Abu Talha, salah seorang dari Bani Abduddar. Ya, kita perlu garis bawahi, Uthman bin Talha ini, bin Abi Talha, dia adalah anaknya Abduddar, atau keturunan Abduddar, ini keturunan dari Nabi SAW, kakek Nabi SAW. Dan dia yang memegang kunci Ka'bah. Jadi memang orangnya mulia, gitu kan. Walaupun sempat ada sedikit masalah yang dihadapi di awal-awal Nabi SAW masih di Mekah, sempat dia, Nabi SAW minta kepada Uthman ini untuk membukakan kunci Ka'bah, tapi dia tidak mau. Dia enggak mau, karena dianggap Nabi SAW berbeda keyakinan dengan dia. Dia menolak. Maka kata Nabi SAW, wahai Uthman, bukalah pintu Ka'bah ini sebelum datang hari nanti di mana kunci Ka'bah akan ada di tanganku. Dan pada saat itu aku akan berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Nanti peringatan, ancaman buat Uthman. Tapi Uthman mengatakan, kalau memang pada saat itu kau berkuasa, berarti Quraisy sudah hina, hancur. Kata Nabi SAW, bukan. Justru pada saat itu Quraisy akan mulia. Oleh Uthman tidak dihiraukan pada saat itu. Kemudian berjalan waktu sampai pembebasan kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW masuk dengan 10.000 pasukan, takluklah Mekah pada saat itu. Maka diperintahkan, Nabi SAW perintahkan Umar bin Khattab untuk ngambil kunci dari Talha, dari Uthman, gitu kan. Begitu datang, pertama Ali bin Abi Thalib datang, ditolak sama dia. Dia tidak mau, kesannya dia takut nanti jangan sampai Nabi berikan kepada orang lain kunci itu. Maka ibunya mengatakan, berikanlah kepada Muhammad sebelum nanti dia mengutus orang yang lebih tegas daripada Ali. Betul. Akhirnya Nabi utus Umar. Gitu kan? Begitu Umar bin Khattab datang, baru depan pintu rumah, baru mengatakan, hai Uthman,
Maka disebutkan dalam kisah ini Uthman pun jatuh kunci dari tangannya karena takut, gitu kan. Lalu kemudian Umar mengatakan, serahkan kunci itu sekarang atau bayarannya adalah lehermu. Maka Uthman pun keluar lalu memberikan, gitu kan. Lalu dibukalah pintu tersebut oleh Umar bin Khattab, lalu Nabi SAW masuk ke dalam. Intinya selesai Nabi SAW hajatnya untuk sholat di dalam Ka'bah, tapi tentu setelah dibersihkan Ka'bah pada saat itu. Karena di Ka'bah masih ada patung-patung, ada gambar-gambar, dibersihkan semua baru Nabi SAW masuk. Dalam beberapa buku-buku sirah, dan ini sudah saya bedah di YouTube tentunya, tentu dengan izin Allah SWT, masih ditemukan ada di situ dibuat di dinding seperti ukiran yang mereka anggap itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Isa. Mereka gambar-gambar seperti itulah. Maka Nabi SAW menghilangkan semuanya gambar-gambar tersebut. Setelah itu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, panggillah Uthman, dipanggil. Lalu kata Nabi SAW, hai Uthman, Allah telah memerintahkan kami mengembalikan amanah pada orangnya. Dalam surah An-Nisa ayat 58 turun ayat itu, Inna Allah ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian mengembalikan amanah pada pemilik-pemiliknya. Maka aku mengembalikan kunci ini kepadamu. Dan gara-gara perbuatan itu kaget Uthman, karena dia tadinya berpikir Nabi pasti akan ambil dari dia. Justru dipegang oleh dia. Maka dia pun akhirnya syahadat gara-gara itu. Dan dia setelah itu mendapatkan perintah dari Nabi SAW yang Nabi mengatakan, wahai keluarga Talha, maksud dari Talha sampai anak-anaknya, kalian akan memegang kunci Ka'bah selamanya, dan siapapun yang mengambil dari kalian berarti dia zalim. Jadi sampai hari ini kunci Ka'bah itu dipegang oleh keluarga keturunan Talha ini radhiyallahu anhu ajma'in. Seperti itulah. Nah, Uthman bin Talha ya, bukan Talhanya, Uthman bin Talha. Talha ini ayahnya. Maka pada saat itu Ummu Salamah berkata, aku pun naik di atas untaku, kemudian aku ingin ke Madinah, tidak ada orang lain yang menemaniku dari makhluknya Allah. Maka datanglah Uthman bin Talha bin Abi Talha ini, salah seorang dari Bani Abiddar. Lalu dia berkata, hendak kemana engkau wahai putri Abu Umayyah? Aku menjawab, karena ayahnya Hindun atau Ummu Salamah kan Umayyah. Orang biasa kalau menghormati orang mengatakan putri ya, Abu Umayyah. Aku menjawab, aku ingin menyusul suamiku di Madinah. Ia berkata, tidakkah bersamamu seseorang? Aku berkata, tidak ada yang bersamaku selain Allah dan putraku ini. Maka ia berkata, si Uthman ini, demi Allah tidak sepatutnya orang membiarkanmu. Lalu ia memegang tali kekang unta, kemudian menuntun untaku. Demi Allah, belum pernah aku menyertai lelaki Arab yang menurutku lebih mulia daripada Uthman atau daripadanya. Bila berhenti di sebuah tempat, jadi ngantar nih ke Madinah, perjalanan waktu itu sekitar 3 hari. Naik unta. Jadi kalau berhenti ya, di sebuah tempat, maka ia menderumkan untaku, menurunkannya, kemudian melangkah mundur dariku hingga bila aku sudah turun, ia membawa untaku. Kemudian mengikatnya di pohon, lalu menjauh ke sebuah pohon yang lain. Selanjutnya berbaring di bawahnya. Bila waktu berangkat sudah dekat, ia menuju untaku lalu mendekatkannya kepadaku, kemudian menyiapkannya. Setelah itu melangkah mundur dariku, maksudnya menjauh, bukan mundur ke belakang, karena dia tidak mau lihat Ummu Salamah ya naik, mungkin tersingkap auratnya segala macam. Lalu dia berkata, dari jarak jauh, naiklah. Bila aku sudah naik dan berada di atas untaku, ia mendekat lalu memegang tali kendali unta, kemudian menuntunnya hingga berhenti untuk beristirahat di tempat berikutnya. Ia terus melakukan itu hingga mengantarku sampai ke Madinah. Tatkala melihat perkampungan Bani Amr bin Auf Amr bin Auf di Quba di Madinah, ia berkata, suamimu ada di kampung ini, Abu Salamah singgah di situ, masuklah dengan keberkahan dari Allah. Kemudian ia pergi kembali ke Mekah. Lalu Ummu Salamah mengatakan atau sering mengatakan, aku tidak tahu ada sebuah keluarga dalam Islam yang mengalami seperti yang dialami keluarga Abu Salamah. Maksudnya cobaan ini, setahun terpisah dengan istri, dengan anak, sampai anaknya putus tangannya satu. Ini dalam satu tahun. Maka Ummu Salamah menganggap tidak ada orang yang diuji lebih berat daripada itu bagi penduduk Mekah dari kaum muslimin. Dan aku belum pernah melihat ada orang yang lebih mulia daripada Uthman bin Talha. Yang disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya di jilid 3 halaman 169 tentunya. Itu adalah kisah hijrahnya Abu Salamah dan bagaimana cobaan datang kepada beliau di Mekah. Abu Salamah disebutkan ada subjudul lainnya adalah Brigade Abu Salamah.
dia punya kiprah yang sangat besar di dalam peperangan, terutama masuk di Badr dan Uhud. Dan ini dua peperangan yang sangat berpengaruh dalam agama Islam karena dianggap awal-awal. Apalagi kita sudah tahu yang hadir di perang Badr itu punya kedudukan sangat tinggi. Sebagaimana kita sudah tahu dalam hadis Bukhari, di mana Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pandangan kalian terhadap penduduk Badr, orang yang hadir di Badr, 314 orang sahabat?" Kata Nabi SAW, "Mereka adalah orang terbaik di antara kami." Karena pada saat itu penentuan, sampai Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda mana kafir mana beriman. Menangnya di Badr berarti menang seterusnya bagi kaum muslimin. Maka kata Nabi SAW, "Kami melihat mereka adalah orang terbaik dari umat ini." Kata Jibril, "Begitu pula dari kalangan malaikat, mereka adalah orang-orang terbaik." Jadi yang pernah hadir di Badr dari kalangan malaikat, yang pernah saya ceritakan kisah perang Badr, bagaimana para malaikat menghadiri peperangan. Ada di antara sahabat yang sempat mengejar satu musuh yang sudah menyusahkan dia, akhirnya jatuh pedangnya, dikejar ingin ditebas, tiba-tiba saja sudah ya, terbunuh, ya, mati. Ada pecutan, dikena wajahnya, terbelah luka, kemudian meninggal orang itu, dan ada seperti luka bakar. Maka itu adalah malaikat yang terlibat di perang Badr, sebagaimana Nabi SAW jelaskan itu setelah perang Badr. Maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dengan korban para malaikat? Jadi sebagai bukti ada malaikat hadir di perang Badr. Kata para sahabat, "Tentu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Yang kalian temukan di jari-jari atau di tubuh mereka yang luka, termasuk lehernya, ada luka bakar." Seperti itulah. Beliau hadir di sini. Dan kita sudah tahu kisah yang masyhur tentang masalah Hatib bin Abi Balta'ah, salah satu sahabat yang pernah mau membongkar penyerangan Nabi SAW ke Mekah. Setelah ketahuan, apa yang terjadi? Ya, Umar bin Khattab ingin memenggal lehernya. Gitu kan? Karena Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, dia telah berkhianat. Nabi SAW larang menyampaikan penyerangan ke Mekah, tapi dia rupanya bayar seorang wanita, kemudian bawa surat untuk membongkar penyerangan itu supaya keluarganya di Mekah aman, tidak diganggu oleh Quraisy." Dia tidak ingin berkhianat sebenarnya, tapi itu terjadi. Maka sempat Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau gitu orang ini mengkhianat, saya tebas lehernya saja." Maka kata Nabi SAW, "Jangan hai Umar, apakah kau belum tahu kalau Allah telah berfirman kepada para ahli Badr, berbuatlah sesuka kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Artinya, kalaupun ada kesalahannya setelah itu bisa saja Allah maafkan gitu. Beliau juga hadir di Uhud tentunya. Dan di perang Uhud juga masyhur bagaimana para sahabat ada yang menjadi mati syahid dan dia termasuk orang yang kena kurban. Karena memang semua yang hadir di perang Uhud waktu itu 700 orang semuanya luka termasuk Nabi SAW. Dan Abu Salamah termasuk orang yang paling besar lukanya dan tidak mati waktu itu. Dia meninggal setelah Uhud, ada brigade yang diutus lagi oleh Nabi SAW, disitulah dia meninggal dunia karena luka itu. Dikatakan dalam buku kita ini, setelah perang Uhud, tak kala sebagian kabilah lancang terhadap kaum muslimin, maka Nabi SAW mengirim brigade di bawah komando Abu Salamah, pihak pertama yang melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin dalam pasca tragedi Uhud adalah Bani As'ad bin Khuzaimah. Teman-teman tahu enggak kenapa setelah perang Uhud banyak suku-suku Arab berusaha menyerang Madinah? Karena mereka anggap di perang Uhud itu muslimin kalah. Kan saya ceritakan, jadi 700 orang, 50 orang ditaruh gunung pemanah, 650 orang di kancah peperangan. Awalnya menang, tapi karena 43 orang dari 50 pemanah ini turun dari bukit pemanah, tidak mengikuti instruksi Nabi SAW, akhirnya kalah. Nah setelah kalah, rupanya banyak suku-suku Arab ini yang merasa tamak dengan Madinah, dengan dianggap Madinah itu kaya, banyak pohon-pohon kurma, dan namanya umat Islam harum setelah menang di perang Badr. Berarti kalau ada yang kalahkan Madinah, taklukan Madinah, berarti dia orang kuat pada saat itu. Maka banyak suku-suku yang berusaha menyerang, tapi Nabi SAW mengutus pasukan-pasukan untuk menghukum orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah. Dan salah satu strategi perang Nabi SAW, sebelum mereka menyerang sudah diserang lebih dulu. Di antaranya adalah tadi suku Bani Asad ibn Khuzaimah ini berusaha menyerang, maka Nabi SAW mengutus Abu Salamah ke sana. Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak tentunya, cuma 150 orang personil saja. Karena Saria itu, pasukan-pasukan kecil atau brigade kecil ini, Nabi SAW utus dari satu orang, pernah diutus satu orang, ada yang 3 orang, ada yang 7 orang, sampai ada yang 300 orang gitu kan, yang diutus.
Nah ini 150 orang, tapi karena mereka menyerang, termasuk sunnah Nabi SAW selepas sholat subuh, mereka menyerang, maka akhirnya suku Bani Asad ini bin Khuzaimah tidak menyangka serangan tersebut dan akhirnya mereka dikalahkan. Dan Abu Salamah berhasil membawa ghanimah yang cukup banyak dan itu terjadi di bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Dan setelah itu Abu Salamah pulang dari peperangan karena banyak gerak yang dilakukan, maka sobekan yang pernah ada di bagian tubuhnya terbuka kembali dan akhirnya dia wafat radhiyallahu anhu, mati syahid dengan itu. Setelah itu teman-teman sekalian, pada saat jenazah Abu Salamah diperlihatkan kepada Nabi SAW, maka diceritakan dalam riwayat, kembali Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Abu Salamah yang mulia dan akhirnya menjadi istri Nabi SAW, dan ini wanita sangat mulia, karena dinikahi oleh dua manusia mulia tentunya, dan Nabi SAW lebih mulia daripada Abu Salamah. Dalam riwayat dia mengatakan, pada saat Abu Salamah sudah akan meninggal dunia, dan akhirnya meninggal, pada saat Abu Salamah sudah meninggal dunia, Rasulullah SAW menemui Abu Salamah. Sementara matanya masih terbuka. Waktu dia wafat, matanya masih terbuka. Maka beliau memejamkannya. Jadi termasuk sunnah kalau kita ada jenazah masih terbuka, matanya ditutup, dipejamkan. Lalu beliau bersabda dalam sabda yang masyhur, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya ruh itu kalau keluar, mata mengikutinya. Jadi di mana mata kita melihat atau orang meninggal melihat, berarti di sana akhir ruh yang dia lihat ke arah situ. Fadadiyan nasun min ahlihi. Maka sempat gemuruh sedikit, ya, ada yang menangis dari keluarga Abu Salamah pada saat meninggal. Sebagian riwayat atau sebagian ulama mengatakan adalah Ummu Salamah sendiri yang meriwayatkan kisah ini dan beberapa keluarganya. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Maka Nabi SAW bersabda kepada keluarga Abu Salamah, jangan pernah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau masih ingat teman-teman, sering saya berbagi ini. Saya pun amalkan itu ya. Kadang-kadang kita tidak sengaja mengucapkan kalimat tertentu yang sebenarnya kalimat itu akhirnya menjadi doa dan diaminkan oleh malaikat. Dan itu ternyata menjadi penghambat rezeki, jodoh, atau apalah yang kita harapkan dari kebaikan. Karena memang Nabi SAW mengatakan itu. Jangan panggil atau jangan doakan keburukan buat diri kalian. Misal orang lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sekali ya. Atau apalah, kok hidung saya begini, kok mata saya begini. Jadi dia mengucapkan ya, kata-kata yang mungkin kurang baik lah. Atau dia katakan pada anaknya, kamu nakal. Atau dia bilang sama pasangannya, saya menyesal nikah sama kamu. Atau apalah. Kalimat ini sebenarnya tanpa dia sadari bisa jadi doa buat dia. Maka alangkah baiknya kita sekarang menjadikan rutinitas doa kita, ya Allah, aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu atas semua kalimat atau doa buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku dan hartaku. Karena jangan sampai kita ucapkan itu. Nah, ini mobil sial nih, ini motor sial, ini baju kenapa nih? Apalah segala macam. Kita ucapin kalimat yang tidak baik. Ternyata menjadi doa, gitu kan? Walaupun bercanda, maka ini berbahaya. Ini diambil dari pelajaran hadis ini tentunya. Kata Nabi SAW, jangan pernah ucapkan atau doakan keburukan buat diri kalian. Jangan pernah doakan untuk diri kalian kecuali kebaikan, karena malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Lalu Nabi SAW berdoa buat Abu Salamah, ya Allah, ampunilah seluruh dosa Abi Salamah dan angkatlah derajatnya di sisi orang-orang terpilih, ya, orang-orang saleh. Wakhluf fi aqibihi fil ghabirin. Dan juga ya Allah, ya, berikanlah dia atau berikanlah keluarganya atau apa yang dia tinggalkan lebih baik daripada diahnya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami juga dia, wahai Tuhan alam semesta. Allahumma afsah lahu fi qabri. Ya Allah, lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fi. Dan berikanlah cahaya di dalamnya atau terangilah. Tentu hadis ini riwayatkan Muslim nomor 920 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi tentu sebuah kemuliaan karena bagaimana ya, dia didoakan langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan doa Nabi mustajab, gitu kan. Setelah kejadian Abu Salamah, setelah meninggalnya Abu Salamah, tersisa kisah berhubungan dengan masalah istrinya Ummu Salamah. Dan ini tidak bisa dipisahkan.
Kalau kita mencari semua artikel, buku-buku yang bicara Abu Salamah, pasti ada Ummu Salamah disebutkan. Karena Ummu Salamah setelah meninggalnya Abu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Jadi ini ada sebuah kejadian yang luar biasa. Bagaimana dia menjadi dari istri seorang sahabat menjadi istri Nabi. Dan akhirnya punya kedudukan tersendiri. Dan akan bersama Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Gitu kan? Maka Ummu Salamah punya kisah sendiri pada saat meninggalnya Abu Salamah. Dalam riwayat beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, bisa bermakna pada saat meninggalnya Abu Salamah di rumah itu pada saat Nabi SAW sedang mendoakan Abu Salamah atau memang beberapa hari setelah itu. Dia mengatakan, aku mendengarkan doa Nabi atau sabda Nabi, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayakulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha illa akhlaf Allahu lahu khaira minha. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah yang maha suci dan maha pemurah, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Ya, ini sekaligus saya luruskan, saya pernah keliru membaca ini, ya. Saya pernah bilang di salah satu penyampaian masalah doa ini, Allahumma ajirni fi musibati. Jadi yang benar, Allahumma ajurni, sebagaimana riwayat ini. Artinya, ya Allah berikanlah aku pahala. Allahumma ajurni. Jadi hamzanya itu sukun. Allahumma ajurni. Ya. Fi musibati, tolonglah ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khaira minha, dan gantikanlah bagiku yang lebih baik baginya atau darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik daripada yang setelah hilang dari dia. Apakah itu bangkrut usaha, apakah itu pegawai, apakah itu teman, apakah itu pasangan hidup, apakah itu anak, apakah itu tempat tinggal rumah, semuanya. Kalau kita baca doa istirja ini, doa kembali kepada Allah, maka dipastikan Nabi SAW jamin akan digantikan lebih baik daripada yang sudah dia kehilangan itu. Maka kata Ummu Salamah, tatkala Abu Salamah wafat, aku berkata, siapa di antara kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, dia adalah termasuk keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah SAW. Apalagi dia sepupu Nabi, saudara susuan Nabi, orang yang mati syahid, gitu kan. Kemudian aku pun mengucapkan terus dalam riwayat lain selama 3 bulan. Lalu Allah memberikan Rasulullah SAW sebuah pengganti. Lalu Allah memberikan Rasulullah SAW sebagai pengganti Abu Salamah. Dengan cara Rasulullah SAW mengutus Hatib bin Abi Balta'ah melamarku untuk beliau. Lalu aku berkata, sungguhnya aku memiliki seorang putri dan aku adalah wanita pencemburu. Lalu Nabi SAW bersabda, adapun putrinya, kami berdoa kepada Allah agar mencukupkannya dengan ibunya atau dari ibunya. Artinya, dia ikut tinggal sama ibunya. Kalau Nabi SAW nikahi Ummu Salamah, maka berarti Ummu Salamah akan dikasih nafkah dan Nabi berdoa agar nafkah Ummu Salamah cukup buat anaknya. Dan aku berdoa kepada Allah juga agar menghilangkan kecemburuan itu. Karena kan kita jelaskan masalah ini, ya. Di antara hal yang positif adalah kita meminta agar dihilangkan rasa cemburu, kecuali memang terjadi pelanggaran agama. Karena cemburu buta ini adalah sesuatu yang merusak rumah tangga itu. Akhirnya orang tidak terkontrol, ya. Nanti akan kita bahas di masalah durus wal ibar, masalah itu insyaAllah. Dalam riwayat Muslim, tatkala Abu Salamah sedang menghadapi sakaratil maut, aku mengatakan, ya, wa abdilni khaira minha. Ya Allah, gantikan aku lebih baik darinya. Jadi begitu Abu Salamah lihat suaminya mau meninggal, maka dia ketakutan, dia merasa dia masih muda, dan dia takut kalau suaminya meninggal, dia minta supaya Allah gantikan. Maka dia mengucapkan kalimat ini. Maka aku terus saja bertanya-tanya sambil mengucapkan kalimat itu, apakah ada orang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka aku terus saja mengucapkan kalimat itu sampai selesai masa iddahku, 4 bulan 10 hari meninggalnya suami. Maka ternyata datang lamaran Abu Bakar. Jadi yang lamar dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Ummu Salamah masih menolaknya. Kemudian Umar melamar, lalu aku menolaknya. Lalu datanglah utusan Nabi SAW melamar, maka ia pun berkata, selamat datang Rasulullah SAW dan utusannya. Jadi ini kisah yang berhubungan dengan Ummu Salamah dan akhirnya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Baik teman-teman, kita masuk ke poin-poin yang seperti biasa tentang masalah manaqibnya, keutamaan daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu secara poin garis besar. Walaupun tadi sudah umumnya kita sebutkan, dan kita akan masuk ke hal yang paling penting dalam tablik akbar kita adalah ad-durus wal ibar, atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentu manaqibnya atau keutamanya adalah min awail man aslama bi Makkah, termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah, ya. Dan ini tentu punya keutamaan tersendiri, nanti kita pelajari dalam durus wal ibar insyaallah. Jadi pernah saya jelaskan itu secara rasional, ya. Kalau kita hidup di Mekah masa itu, tidak ada medsos, tidak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada orang yang mengaku nabi, enggak bisa baca, enggak bisa nulis, wajib diimani, kalau tidak masuk neraka. Ya, kira-kira kita jadi Abu Jahal atau Abu Bakar nih, ya. Karena itu berat sekali fase Mekah dulu itu, bukan hal yang gampang. Sekarang saja di Mekah, Ka'bah ada banyak orang yang tidak sholat di situ, ya. Apalagi zaman itu. Maka orang yang masuk Islam awal-awal ini luar biasa. Apalagi diikuti dengan cobaan yang luar biasa. Sudah pada saat itu tidak ada medsos yang mendukung. Al-Quran baru turun beberapa ayat, gitu kan. Nabi di Mekah tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi subhanallah, ini mendorong mereka mau melakukan perbuatan tersebut. Dan ini punya kedudukan tersendiri tentunya, ya. Kemudian yang kedua, dia adalah ibnu ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Barra binti Abdul Muttalib. Dia adalah sepupu Nabi SAW, anak tante Nabi. Al-Barra adalah tante kandungnya Nabi, ya, kakak daripada ayah Nabi SAW. Karena Abdul Muttalib punya 16 orang anak, 10 laki-laki, 6 perempuan, ya, dengan 6 perempuan. Al-Barra ini, ya, ayah ibunya Abu Salamah, salah satu dari tante Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dia adalah saudara susuan Nabi alaihissalam atau akhu minar rada'ah, gitu kan. Ini juga punya kedudukan sendiri. Berarti dia sama saja dengan saudara, karena saudara susuan sama dengan nasab, ya, sama dengan saudara nasab. Jadi sudah punya hubungan sepupu Nabi, tambah lagi dia adalah saudara susuan, dan ini menandakan bolehnya menyusui keponakan, ya. Tapi yang perlu difahami, kalau sudah disusuin, berarti nanti kalau yang satu disusuin perempuan, yang satu laki-laki, berarti mereka sudah tidak boleh menikah. Nanti akan kita jelaskan juga insya Allah di dalam pelajaran kita. Kemudian yang keempat, beliau melakukan hijrah dua kali, dan keduanya hijrah inilah yang paling mulia di zaman itu. Hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Ya, dua hijrah yang paling mulia di zaman Nabi SAW, karena ini hijrah di fase Nabi sesuai dengan perintah Nabi SAW. Yang kelima, beliau termasuk ahli Badr. Sudah kita jelaskan tadi kedudukannya, hadir di Badr. Dan tidak semua sahabat hadir di Badr pada saat itu. Dan faktor utamanya karena Nabi SAW tidak mewajibkan sahabat ikut di Badr. Hanya menawarkan, siapa yang mau ikut? Kita mau serang kafilah dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, cuma 40 pengawal. Maka banyak yang tidak hadir pada saat itu. Karena mereka anggap ini bukan kewajiban, cuma pilihan. Termasuk kisah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang dia pada saat dengar Quraisy menyerang Madinah di perang Uhud, maka dia mengatakan, demi Allah, peperangan pertama Nabi SAW dengan Quraisy luput dariku, maksudnya Badr, maka sekarang tidak akan luput dariku lagi. Dan kalau terjadi, aku akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Dan betul, dia akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud radhiyallahu anhu. Yang keenam, dia mengikuti perang Uhud sendiri, dan ini juga punya keutamaan bersama Nabi SAW, dan akhirnya mati syahid dari luka yang terkena di Uhud, belum sembuh. Kemudian dia pergi memimpin brigade tadi memerangi Bani Al-Asad bin Khuzaimah, kemudian berhasil menang, dan karena luka itu terbuka lagi, akhirnya dia meninggal dunia. Ini terhitung mati syahid tentunya. Kemudian yang ketujuh, dia diperintahkan oleh Nabi SAW khusus untuk memimpin brigade tadi tahun 4 Hijriah memerangi Bani Asad bin Khuzaimah. Yang kedelapan, Nabi SAW mendoakan dia secara khusus pada saat meninggal dunia. Dan ini kurang lebih manaqibnya. Ya. Kita sekarang masuk ke masalah pelajaran-pelajaran yang diambil. Ya. Tidak kurang insya Allah dari 11 poin, ya. Yang pertama, bahwasanya besarnya pahala itu tergantung daripada besarnya cobaan dan diambil daripada kesabaran
Abu Salamah dan istrinya Abu Salamah pada saat dipisahkan setahun waktu mau hijrah, begitu juga pada saat Ummu Salamah sabar ya, dengan meninggalnya Abu Salamah, akhirnya Allah gantikan dengan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ini sudah masyhur tentunya teman-teman sekalian, tentang masalah sabar sering kita berikan gambaran, tetapi saya mengingatkan kembali, misal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar, yaitu dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 146. Al-Imran surah nomor 3 ayat 146, di akhir ayatnya Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Begitu juga dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-Zumar 39 ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan balasan tanpa ada hitung-hitungan lagi. Jadi mereka sangat besar pahalanya. Di dalam surah An-Nahl juga begitu, surah nomor 16 ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini semua rata-rata potongan ayat ya. Potongan akhir ayat, walajazziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun, dan kami pasti akan membalas orang-orang yang sabar itu dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan, maksudnya diberikan pahala maksimal. Juga ahli surga akan masuk karena kesabaran mereka. Di dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 23 sampai 24, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan buat kalian, para malaikat masuk ke pintu-pintu istana mereka, semoga insyaallah kita masuk ini. Dari semua pintu-pintu istana mereka dan berkata kepada mereka, keselamatan buat kalian atas kesabaran kalian. Maka ini adalah sebaik-baik tempat tinggal, maksudnya surga. Jadi memang kesabaran yang membawa ke situ. Ya. Begitu juga hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa orang yang paling berat cobaannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian yang mendekati keimanan para nabi-nabi itu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, dan apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka ia diuji menurut agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkannya. Maksudnya Allah meninggalkan hamba tersebut berjalan di atas bumi sementara tidak tertinggal satu pun dari dosanya, baik dosanya pada dirinya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi. Artinya cobaan kalau terus datang teman-teman, jangan malah kita mengatakan kenapa sih cobaan ini enggak selesai-selesai gitu. Bahkan ada orang subhanallah bertubi-tubi, cobaan datang belum selesai atau baru selesai berapa hari lalu kemudian cobaan baru datang, cobaan baru. Bahkan ada orang sehari bisa sekian banyak cobaan yang datang kepada dia. Konsepnya sabar. Dan sabar sudah sering kita bahasakan, terima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan duduk manis ya, lalu kemudian tidak mencari jalan keluar, tidak. Kita justru menerima lalu mencari jalan keluarnya. Ini tuh perlu dilakukan, itu kunci yang paling baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain, kata Sa'ad radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling besar cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan para nabi-nabi. Lalu dia berkata, lalu siapa? Kata Nabi SAW, orang-orang saleh. Apabila seseorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan, sampai seseorang di antara mereka tidak mendapatkan tambalan mantelnya kecuali yang ia himpun. Bahkan seseorang dari mereka merasa sangat senang dengan cobaan, sebagaimana seseorang dari kalian sangat senang dengan kemewahan. Ini tingkatan luar biasa levelnya. Saya waktu tulis ini sempat merenungi teman-teman sekalian. Bagaimana level iman yang Nabi SAW sebutkan ini. Jadi mereka sampai pada tingkat tidak memiliki sesuatu yang bisa ditambal di bajunya, karena bajunya sobek, dia enggak punya kecuali satu baju. Maka dia harus menghimpun potongan-potongan kain-kain bekasnya orang, dijahit satu persatu baru ditempel, sehingga kelihatan tempelan tersebut.
karena tidak punya lagi. Dan mereka mencintai itu, cobaan itu sebagaimana kalian mencintai kemewahan. Seperti kita suka badan kita sehat, baju bagus, makanan enak, kendaraan bagus, segala macam. Begitulah orang-orang beriman ini yang sampai pada level dekat dengan para nabi-nabi mencintai cobaan itu sebagaimana kita cintai kemewahan. Ini luar biasa. Hadis ini sahih diriwayatkan Hakim Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Az-Zahabi. Dalam riwayat sahih yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai saja orang-orang pada hari kiamat nanti melihat pahala yang diberikan kepada orang yang sabar selama cobaan di dunia, maka mereka berharap, yang melihat ini berharap, karena lihat pahalanya orang itu besar, mereka berharap kembali ke dunia lalu digunting-gunting kulit mereka supaya mereka sabar agar mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi saking besarnya. Akhirnya akan kita sebutkan perkataan sebagian salah berhubungan dengan masalah ini ya. Rasulullah SAW juga bersabda, cobaan tetap akan menimpa atas diri seorang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, anak juga hartanya, sehingga ia dengan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa dosa, sehingga dia atau ia bertemu dengan Allah tanpa tersisa dosa, tidak ada tambahan keluarganya ya. Jadi sehingga ia bertemu, baik itu mukminah atau mukmin tadi ya, dengan Allah tanpa tersisa dosa. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Juga Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim menderita sakit dengan suatu penyakit atau cobaan lainnya, melainkan Allah menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan penyakitnya itu, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Jadi semua cobaan teman-teman akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Apa saja itu? Pernah ada sahabat demam, dia berkeluh kesah. Kata Nabi SAW, jangan sampai kau berkeluh kesah atau mencaci maki demam itu, karena dia membersihkan dosa sebagaimana api membersihkan karat dari besi. Di demam, flu, apa saja, nikmati saja prosesnya. Karena kita berkeluh kesah pun tetap harus kita lalui. Kalau masih ingat statementnya Umar radhiyallahu anhu, saya selalu jadikan pegangan itu, subhanallah. Dan semoga istiqomah untuk pegang itu ya. Kita semua teman-teman. Dia mengatakan, Umar radhiyallahu anhu mengatakan kalimat bijak. Kalau engkau sedang diuji dengan sebuah keputusan dari Allah, takdir Allah, dan kau menerimanya, kau akan dapat pahala, kau akan mudah melaluinya, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Jadi pada saat proses lagi sakit, demam apa segala macam, lagi ditipu orang itu, kita bisa melaluinya, tetap bisa makan, tetap bisa jalan, dan kita akan dapat jalan keluar. Jadi tiga hal, dapat pahala, mudah melalui, dapat solusi. Tapi kalau kau tidak menerima itu sebagai keputusan Allah, kau akan dapat dosa, karena seakan-akan memprotes Allah yang sedang mengujimu. Kau akan sulit melaluinya, karena selalu keluh kesah, dan kau tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Abu Darda berkata radhiyallahu anhu disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhd di halaman 125, apabila Allah telah tentukan satu takdir dalam bentuk cobaan maksudnya, maka yang dicintai oleh Allah adalah menerima takdir itu. Ini yang harus kita pelajari. Yang kita mau pelajari sini itu teman-teman, bagaimana kita menerima flu, demam, sakit, ditipu orang, orang tidak bayar utang, dicaci maki, digibah, difitnah, sebagaimana kita menerima enaknya makanan dan nikmatnya minuman itu. Kita anggap sama, karena kita tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinikmat supaya kita dapat pahala syukur, kalau dicobaan supaya kita dapat pahala sabar. Faham enggak ini? Faham. Benar. Anggap faham. Baik, sebagian salah berkata, empat hal termasuk simpanan terbaik di surga. Paling besar pahalanya nih, empat hal di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Justru pada saat datang, dia tutup mulutnya. Dia gak ceritakan pada orang, kecuali memang ahlinya lagi sakit ke dokter. Lagi ada orang yang zalimi, dia datang kepada ahlinya yang bisa membantu dia. Tapi tidak semua orang tahu. Yang kedua, menyembunyikan sedekah. Suka memberi tapi enggak ada yang tahu. Dijaga dirinya, jangan ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan kelebihan. Dia punya keterampilan apa, dia enggak tonjol-tonjolin sama orang. Dia sembunyikan, kalau dibutuhkan baru dia sampaikan. Yang keempat, menyembunyikan penyakit. Tentu di sini ulama bilang kecuali pada ahlinya ya. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu, gitu kan. Ya enggak usah. Cukup kita yang tahu saja, misal contoh. Sebagian salah berkata, barang siapa yang mengadukan musibah yang menimpahnya, maka seakan-akan ia mengadukan Rabb-nya.
Seakan-akan dia mengadukan Tuhannya. Karena Allah lah yang menentukan itu, kan gitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan dapat diperoleh kepemimpinan dalam agama. Umar berkata radhiyallahu anhu, statement para salaf yang luar biasa, hidup terbaik bila dilalui dengan kesabaran. Hidup terbaik yang paling nyaman bila dilalui dengan kesabaran. Contoh teman-teman, kemarin ada banjir, semoga Allah angkat masalah itu. Kita bedakan antara orang yang keluh kesah, ribut, nangis-nangis, rumahnya juga terkena banjir kan, dengan ada orang yang dia banjir ya sudah, dia berusaha keluarin airnya, ya dia kerjakan apa yang dia kerjakan gitu. Saya tadi pagi dikirimkan cuplikan sama teman dari Jeddah, orang Saudi dia. Rupanya di Timur Tengah itu heboh juga banjir kemarin di sini tuh. Kemudian ada cuplikan-cuplikan yang diambil, terus ditulis itu dalam bahasa Arab ya. Saya baca tadi, oh nanti coba saya sampaikan di pengajiannya. Tulisannya itu, Subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia. Begitu dia tulis. Jadi beruntung langsung dipuji. Dia bilang, Subhanallah, kesabaran orang-orang Indonesia. Dalam kondisi mereka ditimpa banjir, mereka masih bisa ketawa-ketawa. Ada cuplikan situ rupanya. Beberapa orang lagi banjir, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Di situ ditulis, walaupun di sekitar mereka ada binatang buas, rupanya ada ular berbisa ditangkap. Mereka sambil pegang, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa. Ada yang syuting rumahnya, ada ikan, jalan-jalan. Ikannya ditangkap, dipakai masak. Jadi, subhanallah, orang kalau menerima itu, ya sudah, dia mau ngoceh pun kan tetap banjir. Ya lebih baik dihadapi dengan kesabaran itu. Gitu kan. Dan memang subhanallah, ini bukan berlebihan, bukan karena saya, kita ini warga negara Indonesia, tapi memang kita sering dipuji di Saudi, di musim haji begitu. Kalau lagi haji, enggak ada jemaah seperti Indonesia. Saya tanya, kenapa? Kalau disuruh antri, mau antri, gitu kan. Coba kalau orang Afrika suruh antri, enggak mau. Walaupun orang kita ngoceh juga di situ. Lagi antri ngoceh juga, tapi tetap mau diatur, masih mending gitu. Ali bin Abi Thalib berkata, min kunuzil iman as-sabru 'alal masa'ib. Termasuk diantara kekayaan iman seseorang adalah sabar dalam menghadapi musibah. Jadi betul-betul konsep sabar ini harus menjadi bagian hidup kita, teman-teman. Sebagaimana tadi saya bilang, kita mencintai dia sebagaimana kita cintai kenikmatan tadi, ya. Jadi pada saat cobaan datang, sudah sabar, terima. Betul-betul kita logowo menerima itu, kita mau menerima, Allah SWT tentukan, ya sudah saya terima. Disitulah puncak keimanan kita. Ibnu Qayyim juga berkata dalam statement yang lain, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh jasad. Kepala. Apabila kepala sudah terpotong, karena lagi kesabarannya, maka tidak ada lagi kehidupan dalam tubuh. Ketahuilah kalau sabar adalah pilar kebahagiaan manusia. Nabi SAW bersabda, saya terus terang baca hadis ini merinding gitu. Ya, hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala Nabi SAW, qala Allah tabaraka wa taala, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Lewatkan Tabarani, ini hadis mulia. Orang harus bergetar ketakutan baca hadis ini, teman-teman. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku. Nah, di sini dalam cobaan pun sakit, gangguan orang, Allah lah yang menggerakkan mereka sebagai bentuk cobaan kepada kita, gitu kan. Siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dalam menghadapi cobaanku, maka silakan dia cari Tuhan selainku. Di dalam riwayat lain, riwayat Al-Baihaqi juga sama, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, man lam yarda bi qada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Siapa yang tidak ridho menerima keputusanku dan juga takdirku, maka dia silakan cari Tuhan selainku. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, "Lau kana sabru rajulan, lakana rajulan karima." Kalau seandainya sabar itu berwujud laki-laki, sosok manusia, maka dia adalah sosok laki-laki yang sangat dermawan. Ini itu untuk kalimat hikmah yang luar biasa gitu kan. Yang kita simpulkan, teman-teman, kalau sedang terjadi masalah, lakukanlah 4 hal. Yang pertama, kalimat istirja dulu, tadi doa Ummu Salamah,
Ya, yang beliau amalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Karena dijanjikan akan digantikan menjadi kesenangan. Yang kedua, dia harus mencari pahala di situ dengan menikmati prosesnya. Yang ketiga, dia menjaga keluh kesahnya. Karena makin banyak keluh kesah, berarti makin berkurang kadar pahalanya. Kemudian yang keempat, menerimanya. Maksudnya menerima cobaan tersebut. Itu yang pertama, teman-teman, yang kita bisa ambil dari pelajaran kita. Bagaimana kedudukan sabar dalam agama kita. Selanjutnya, yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran adalah keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya. Bagaimana Abu Salamah, Ummu Salamah, radhiyallahu anhu jami'in adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan ini Allah sudah puji mereka. Tugas kita dari ayat yang akan saya bacakan nanti surah At-Taubah ayat 100. Surah nomor 9 ayat 100 adalah kita mengikuti jejak mereka. Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. At-Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari siapa disebutkan pertama muhajirin, orang-orang Mekah. Ansar, orang-orang Ansar, jadi mereka sahabat-sahabat Nabi. Ini enggak bisa ditakwilkan ke mana yang lain, pasti sahabat gitu kan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Saya katakan teman-teman, salah satu hikmah kenapa kita belajar ini, semoga Allah ikhlaskan niat, adalah supaya mengenal tentang sosok mereka. Siapa nih sahabat nih, apa yang menonjol dari dia. Lalu kemudian kita jadikan sebagai pegangan itu, karena yang Allah memuji mereka, semua sahabat, muhajirin dan ansar dipuji. Lalu Allah bilang, yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maksudnya mengikuti jejak-jejak mereka. Pelajaran-pelajaran kayak ini kita ambil dari kehidupan mereka. Apa yang Allah bilang? Mereka, ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu luar biasa. Kita kan tidak hidup di zaman itu. Bagaimana caranya ya Allah supaya kami bisa bersama mereka. Bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, Ali, Talha, Zubair yang sudah mati syahid, yang tidak masuk surga, sedekah seluruh hartanya. Kita mau di mana dengan amal mereka ini? Susah sekali gitu. Sampai kata para sebagian salafus saleh dari kalangan tabi'in mengatakan, kami telah bertemu dengan manusia, maksudnya para sahabat, yang kalau mau dibandingkan amal kita sama mereka tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena luar biasanya, cukup mereka sudah pernah melihat Nabi SAW, apalagi menemani beliau dalam peperangan, ada yang punya hubungan kekerabatan, dan seterusnya. Ayat-ayat Quran turun pada mereka gitu. Nah caranya adalah ikuti jejak mereka. Karena Allah mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, yang mengikuti langkah-langkah mereka dengan cara yang baik. Kenang kisahnya, pelajari hidupnya, ikuti pola-pola hidupnya seperti itulah. Jadi jadikan idola. Ya. Saya sangat senang dan mendukung itu teman-teman. Saya lihat banyak sekarang baju kaos ditulis Abu Bakar, Umar. Itu bagus, tapi jangan ada gambar tentunya ya. Tapi nama ini bagus, daripada namanya orang enggak jelas. Pemain bola lah, artis siapa lah, enggak jelas. Gitu kan. Bahkan sudah mulai ada keluar baju-baju kaos, saya lihat nama-nama sahabat yang tidak terlalu dikenal. Bagus. Qaqa' bin Amir, ada banyak sahabat-sahabat Nabi, supaya orang kenang gitu. Antum juga kalau Allah berikan anak, berikan nama-nama sahabat, cari nama sahabat, dan sampaikan kisah itu. Anak-anak saya berikan nama itu, lalu ditanya, ini nama, tahu enggak kisah nama ini? Lalu saya ceritakan kisah nama itu. Jadi dia tahu, oh saya karena ayah saya jadikan saya figur seperti ini gitu. Jadi dia ikutin itu, dia tahu kisah itu. Baik teman-teman sekalian. Ada sebab-sebab kenapa orang-orang yang pertama masuk Islam ini punya kedudukan. Yang pertama, mereka pelopor Islam. Karena mereka pendukung pertama agama Islam. Yang kedua, mereka menyaksikan ayat turun dari sang pencipta Allah. Ya. Contoh misalnya hadis tentang Jibril yang menjelma jadi manusia kan. Tentang Islam, iman dan ihsan. Menjelma, kata Umar bin Khattab, datang ke dalam masjid. Seseorang yang kami tidak kenal, bajunya bersih, rambutnya rapi, tidak ada tanda-tanda safar.
duduk depan Nabi, lalu bertanya pada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setiap Nabi jawab, selalu dia mengatakan, engkau benar, hai Muhammad, kami heran. Kenapa dia tanya? Dia yang jawab, dia yang benarkan. Setelah pergi baru Nabi tanya, hai Umar, apa kau tahu siapa tadi itu? Kata Umar, Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Bayangkan mulianya sahabat dia dengan mata kepalanya Jibril AS. Malaikat yang mulia itu enggak gampang. Gitu kan? Itu keutamaan. Jadi dia, mereka pertama pelopor Islam. Yang kedua, mereka menyaksikan ayat turun dari sang pencipta Allah. Bahkan tidak jarang ada yang turun ayat di kasus mereka. Ya. Surah Al-Mujadilah ayat pertama itu kan turun karena ada sahabat yang bercekcok, tidak cocok dengan istrinya. Ada surah At-Talaq, ya, ada surah Al-Anfal turun tentang perang Badr, ada surah Al-Ahzab turun tentang perang Ahzab, membongkar kedok para munafikin, ada surah At-Taubah, banyak menjelaskan masalah itu. Kemudian yang ketiga, menyaksikan para malaikat. Ya. Jadi banyak ya sahabat menyaksikan, termasuk waktu selesai perang Ahzab, perang Khandaq, karena Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menyerang suku Quraidah. Nah, di situ Jibril datang menjelma menjadi sahabat namanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia naik kuda, di kuda itu ada pelanahnya, ada sarung pelananya warnanya biru. Maka Nabi SAW langsung menyuruh sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di bentengnya Quraidah. Maka mereka jalan terus bersama Nabi, menyusul yang lainnya. Setiap Nabi lewat, Nabi bilang, ada enggak tadi yang lihat sini orang Dihya Al-Qalbi menggunakan kuda, ada beludru birunya. Kata sahabat, iya Rasulullah, kami lihat di sana, itu Jibril, kejarlah segera. Mereka saksikan Jibril jalan, pakai kuda di kota Madinah. Gitu kan? Itu luar biasa itu. Yang keempat, bertemu langsung dengan Nabi SAW, ini kemuliaan luar biasa, melihat orang. Kalau kita idolakan seseorang, kita ketemu saja sama dia itu sudah luar biasa. Apalagi kalau sampai duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, itu luar biasa. Bagaimana dengan baginda Nabi SAW, manusia terbaik yang semua kita merindukan beliau, AS. Ini sahabat lihat langsung. Yang kelima, menghadiri perjuangan Nabi SAW. Ini juga punya poin tersendiri. Ya. Kemudian yang keenam, menjadi sahabat Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam, jadi melayaninya, melayani Nabi gitu kan, sampai ada sahabat yang datang mau berkhidmah, ya Rasulullah suruh apa saja saya mau berkhidmah gitu kan. Abdullah bin Mas'ud datang, maka Nabi SAW menyuruh dia menyiapkan siwak dan sendal Nabi SAW gitu kan. Banyak sahabat yang datang seperti itu, sampai Ummu Sulaim radhiyallahu anha, atau dikenal dengan Rumaisa atau Gumaisa, itu adalah ibunya Anas bin Malik. Dia datang bawa anaknya Anas, ya Rasulullah ini Anas, jadikan pembantu Anda. Tinggal di sini, tinggalin. 10 tahun tinggal sama Nabi. Ini menjadi ulamanya muslimin. Kemudian yang ke-7, mendapat jaminan surga. Ya. Karena banyak sekali sahabat yang masuk surga. Tentu yang kita kenal ada 10 jaminan surga, 10 orang sahabat. Tapi ada sahabat Nabi yang lain. Istri-istri Nabi jamin masuk surga. Gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku tidak dinikahkan kecuali oleh wanita-wanita ahli surga. Gitu kan? Kemudian juga yang paling besar itu kesepakatan Hudaybiyah. 1400 orang kan, saya pernah ceritakan 1399. Kita tidak hitung 1400-nya, kata sebagian ahli sejarah, karena ada Ja'ad ibn Qais, salah satu orang munafik yang sengaja ikut di situ pura-pura gitu kan. Nah, semuanya Nabi bilang, tidak ada yang hadir di bai'at Ridwan kecuali jamin masuk surga, di bawah pohon di Hudaybiyah. Hampir 1400 orang Nabi jamin surga semuanya. Itu luar biasa gitu. Itu banyak sekali kedudukan mereka. Itu kedudukan as-sabiquna awwalun gitu. Kita ambil pelajaran yang ketiga teman-teman, tentang masalah hukum susuan. Ini kita bahas karena memang berhubungan sekali dengan keadaan Abu Salamah yang merupakan saudara susunya Nabi alaihissalam. Ya, kita menjadi saudara susunya seorang tokoh biasa saja sudah luar biasa, apalagi ini adalah saudara susu Nabi alaihissalam. Ini pasti punya bahasan tersendiri ya. Kita akan bahas tentang masalah hukum itu. Disebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 23. Jadi ada hukumnya dalam Islam masalah susuan ini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tentu ayatnya panjang, tapi salah satu potongannya adalah wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'. Dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian dan saudara atau saudari-saudari kalian dari susuan. Artinya itu tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi.
Juga dalam hadis Bukhari dijelaskan masalah itu, kata Nabi SAW, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab, terharamkan dari susuan itu sebagaimana terharamkan dari nasab. Jadi tidak boleh menikah, gitu kan. Tinggal masalah, ada dua poin yang harus kita bahas masalah susuan. Masa menyusui, berapa lama disusui atau berapa kali baru dianggap anak susuan. Pendapat pertama mengatakan 5 kali. Dan ini pendapat yang umumnya dipegangi oleh ulama tentunya ya. Itu beranjak daripada ini dipegang oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan juga dua madhab besar Syafi'i dan Ahmad. 5 kali susuan, jadi harus anak itu disusui 5 kali sampai kenyang baru dianggap anak susuan. Kalau disusui anak laki-laki, ibu yang menyusui punya anak perempuan, berarti jadi mahramnya anak perempuan itu, tidak boleh menikah. Itu beranjak daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Fanusikha min dzalika khamsu radha'atin wa sara ila khamsi radha'atin ma'lumatin yuhramna fatufi Rasulullah SAW wal amru ala dzalik." Artinya, pertama sekali turun perintah dalam Al-Qur'an bisa jadi anak susuan 10 kali menyusui. Lalu kemudian terhapus dengan ayat yang menjelaskan atau dengan perintah Allah 5 kali susuan saja, dan Nabi SAW meninggal dunia sementara keadaan dalam hukum itu, maksudnya 5 kali susuan. Ini diambil dari kitab Al-Umm jilid 5 punya Imam Syafi'i halaman 26-27, juga disebutkan dalam kitab Nailul Autar jilid 6 halaman 363, kemudian juga tafsir Ibnu Katsir menyebutkan di jilid 1 halaman 480, 481, ada Subul Salam juga menjelaskan jilid 3 halaman 391, 392. Pendapat yang kedua mengatakan 3 kali susuan. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur ya, yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, termasuk korban terakhirnya, yang dia berdoa mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah kematianku ini ada dibalas dengan 1000 kali lebih berat bagi Hajjaj." Makanya terbunuhlah di hari itu, dan dia termasuk orang terakhir yang dibunuh Hajjaj. Setelah itu gak bisa tidur, kesakitan, dan dia mengatakan, "Sa'id bin Jubair telah membunuhku dengan 1000 kali lipat," dan seterusnya. Intinya dia adalah seorang ulama yang masyhur. Juga ini masuk dalam pendapat Ishaq, juga Ibnu Munzir. Imam Ahmad juga menyebutkan dalam pendapat lain. Imam Ahmad punya pendapat tadi 5 kali, ada juga 3 kali. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, "La tahrumul massatu wal massatan." Tidak boleh atau tidak dianggap susuan itu terharamkan untuk dinikahi ya, dengan 1 atau 2 kali isapan atau minuman. Berarti kalau lebih dari 2 dianggap masuk dalam masalah itu. Ummu Fadl radhiyallahu anha berkata, "Telah datang seorang Arab Badui menemui Nabi SAW sedang beliau di rumahku. Badui itu berkata, 'Wahai Nabiullah, aku dahulu punya seorang istri. Kemudian aku menikah lagi dengan istri yang lain. Lalu istri pertamaku mengakui telah menyusui istri baruku ini 1 atau 2 kali susuan atau isapan.' Maka kata Nabi SAW, 'Tidak terjadi pengharaman nasab itu dengan 1 atau 2 kali susuan.'" Ya. Jadi harus 2 kali ke atas. Gitu. Makanya di sini pendapat kedua mengatakan 3 kali berarti sudah masuk di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan sedikit atau banyak terjadi kemahraman. Ini nukil dari pendapat juga Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Atha, Taus, Ibn Musayyab. Jadi banyak di antara ulama-ulama sahabat juga yang berpegang pada ini. Beranjak daripada tadi surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 23, "Wa ummahatukum allati ardha'nakum," dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah, intinya ibu yang sudah menyusui haram. Itulah, seperti itulah. Lalu kemudian sabda Nabi SAW, dalil mereka adalah, "Fa inna marradha'atu minal maja'ah," sesungguhnya terhitungnya saudara susuan itu atau terharamkan susuan itu kalau lapar lalu hilang laparnya, tercukupi dengan susuan itu. Jadi walaupun sekali tetap aja sama, seperti itulah. Maka ini khilaf di antara ulama tentunya, tapi yang disepakati atau kurang lebih yang kalau saya ambil kesimpulannya, yang dipegangi oleh
Umumnya jumhur ulama adalah pendapat pertama, 5 kali susuan. Ya, 5 kali susuan. Tapi ini kita angkat karena majelis ilmu, ya kita angkat perbedaan pendapat supaya lebih luas wawasan kita untuk memahami ternyata ada pendapat yang begini. Jadi kita tidak boleh salahkan orang. Jadi ada yang mengatakan 5 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan sekalipun sudah terjadi saudara susuan. Makanya ini perlu kita ingatkan ya, ibu-ibu yang mau menyusui anak tetangganya kah, walaupun ponakannya sendiri, atau dia mau menyumbang donor ASI, harus jelas namanya dia siapa. Terutama kalau donor ASI, ya, tahu siapa orang ini. Karena kalau di rumah sakit itu didonor kemudian diminumkan ke bayi-bayi ini, banyak sekali mahramnya dia. Iya. Dan itu tidak boleh nikah. Karena pernah di zaman Nabi SAW terjadi begitu. Ada orang sudah nikah suami istri, ada satu ibu datang. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini berdua ini saya pernah susuin. Mereka beda orang tua ya. Kebetulan si perempuan ini pernah dibawa oleh orang tuanya ke ibu ini disusui. Laki-laki ini juga pernah dibawa oleh orang tuanya susui oleh ibu yang sama. Jadi dari sumber ASI yang sama. Sudah cukup jadi saudara susuan. Maka Nabi pisahkan. Nabi mengatakan, bagaimana lagi kalian bisa bertahan sementara sudah ada yang mengatakan masalah itu. Tidak boleh, seperti nikah saudara. Itu masalah itu. Jadi kalau kita cuma main sumbang-sumbang saja, tidak tahu ya siapa yang minum gitu kan. Ini jadi masalah juga ini. Baik. Kemudian ada masalah yang kedua dalam masalah susuan adalah pendapat ulama tentang umur susuan. Kalau tadi kan jumlahnya 5 kali minum atau 3 kali atau sekali kan. Sekarang umurnya berapa sih yang bisa disusuin itu? Baru dianggap anak susuan. Pendapat pertama mengatakan anak susuan tidak boleh lebih dari 2 tahun. Selama 2 tahun ke bawah disusuin, maka berarti bisa jadi anak susuan. Itu beranjak daripada surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 233. Yang Allah berfirman, Al-Baqarah 233, A'udzubillahi minasyaitan rajim, wal-walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu-ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi orang yang mau menyempurnakan susuan tersebut. Maka pendapat pertama mengatakan, harusnya difahami kalau di sini di bawah 2 tahun, batas maksimal 2 tahun. Di atas 2 tahun kalau disusui bukan lagi anak susuan. Seperti itulah. Yang kedua pendapat mengatakan selama masih kecil dan tidak dibatasi. Maksudnya belum balig di sini. Jadi selama masih kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, selama dia masih kecil belum balig, maka dianggap dia juga masuk dalam kategori susuan. Beranjak daripada sabda Nabi SAW tadi hadis Bukhari Muslim, innama ar-radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya susuan itu dihitung kalau bisa kenyang dengan susu itu. Dari rasa lapar kenyang dia. Maka dianggap berarti dia sudah anak susuan walaupun umurnya lebih dari 2 tahun. Pendapat ketiga mengatakan, ini sebenarnya bujang-bujang gak boleh dengar ini, tapi ya apa boleh buat, masalah hukum syari. Berlaku bagi semua penyusu, baik anak-anak kecil atau dewasa. Ya. Sesuai hadis kasus sahabiyah yang bernama Sahla binti Suhail radhiyallahu anha. Jadi Sahla ini istrinya Abi Hudzaifah. Pernah saya jelaskan ini pada saat kita memaparkan panjang lebar kisah Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia termasuk ahli Al-Qur'an yang Nabi SAW suruh belajar kita dari dia Al-Qur'an gitu kan. Siapa Salim Maula Abi Hudzaifah ini? Salim ini anak angkatnya Abi Hudzaifah, dari bayi diambil. Maka dipelihara oleh istrinya Abi Hudzaifah. Nama istrinya Sahla. Sahla ini radhiyallahu anha binti Suhail. Dia tidak susui Salim. Gitu kan? Terus saja dibiarkan tinggal di rumahnya. Maka sudah dianggap anak sendiri karena dari bayi. Pas balik, maka Sahla mulai khawatir. Ini anak angkat, anak tinggal di rumah. Bukan anak tapi. Apakah harus pakai hijab? Sementara anaknya sudah biasa seperti ibunya sendiri, seperti anaknya sendiri. Maka mengeluhlah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana nih Salim nih? Maka kata Nabi SAW, irdi'ihi tahrimi alih. Hadis riwayat Muslim. Susui dia, maka dia jadi haram bagimu. Gitu kan? Tapi di sini masalah kasusnya adalah Salim sudah dewasa. Gitu kan? Bagaimana memahami masalah ini? Karena bisa akan muncul pertanyaan nanti, bagaimana kalau suami minum susunya istri? Jadi anak enggak dia? Apalagi kalau dia iseng, dia saingan sama bayinya. Bayinya satu, dia satu.
lalu dia kenyang 5 kali susu, jadi anak gak? Kira itu jadi masalah itu. Nah ternyata ada pendapat keempat meluruskan masalah ini, lebih cenderung pada pendapat yang dipilih umumnya oleh para ulama, yaitu persusuan jadi mahram di masa kecil atau pada waktu pada masa kecil saja, tidak dibatasi apakah 2 tahun atau lebih dari 2 tahun gitu kan, pokoknya dia masih anak-anak disusuin maka berarti dia masih dianggap, dan kalau dewasa akan terjadi tapi kondisinya seperti Salim Maula Abi Hudzaifah. Maksudnya adalah betul-betul anak itu dari bayi dipelihara sampai dewasa, dikhawatirkan nanti anak ini sudah anggap ibunya sendiri, maka di saat itu dia disusui, gitu kan. Dan sebagian ulama ada yang merincikan mengatakan disusunya dengan menggunakan wadah tentunya. Dikasih ke wadah lalu diminumkan sehingga akhirnya dia bisa menjadi mahram. Tapi ini kasusnya adalah kasus seperti Sahla tadi dengan Salim. Jadi bukan semuanya, gitu kan. Makanya antum sebagai suami jangan iseng, ya. Bujang enggak paham masalah ini. Kasihan betul. Baiklah. Yang keempat, keutamaan hijrah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam membuka pintu hijrah di situ untuk sahabat-sahabat ke Ethiopia sama ke Madinah. Tapi kita bahas ini hijrah karena memang sudah pernah kita bahas. Tapi ini saya coba lihat dari sisi yang lainnya. Karena Abu Salamah termasuk 2 kali hijrah yang mengejar itu. Baik, Ar-Raghib al-Asfahani berkata, berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dan bisa juga bermakna, kata sebagian ulama adalah pindah dari keadaan buruk dan terpuruk jauh dari agama kepada perbuatan kesolehan dan kebaikan. Semuanya masuk dalam makna hijrah. Ya. Tapi kalau kita gabungkan keduanya tentu saja, kalau kita terdesak di satu negara non-muslim dan kita tidak bisa ibadah pindah ke negara Islam, kalau kita sudah ada di negara Islam tapi kita terpuruk dari sisi keimanan lalu kita pindah, dikatakan juga hijrah. Makanya tidak salah kalau ada sebagian ikhwat akhwat mengatakan, saya sekarang sudah hijrah. Betul, bukan hijrah dari negara kafir ke negara muslim, tapi dari keadaan dia dulu yang terpuruk ke keadaan yang lebih baik. Itu makna masuk dalam makna hijrah semuanya. Manfaat hijrah kalau teman-teman lakukan, baik salah satu dari 2 keadaan atau 2-duanya ya, pindah dari negara kafir dengan muslim atau dari keadaan terpuruk agama kepada keadaan keimanan. Seperti Masya Allah banyak yang sudah antum lakukan sekarang. Dari tadinya tidak pernah hadir majelis ilmu, tidak pernah sholat, sekarang sholat, tidak pernah tutup aurat, sekarang tutup aurat. Banyaklah hal. Kemudian tinggalkan pekerjaan-pekerjaan halal, haram kepada pekerjaan yang halal. Ini semua masuk dalam masalah hijrah. Manfaat pertama, ditinggikan derajatnya. Allah angkat dia. Dengan hijrah itu Allah angkat. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 20-22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة من عند الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ini ayat 20-nya, yarhamkallah. Dan orang-orang yang beriman serta berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka mereka itu lebih berlipat ganda derajatnya di sisi Allah. Allah angkat ya. Dan mereka adalah orang-orang yang telah beruntung. Ayat 21-nya, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ini tambahan ekstranya, bahwasanya Allah menyampaikan berita gembira kepada mereka. Tuhan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang yang hijrah, pindah dari negara kafir ke negara Islam atau dari keadaan terpuruk jauh dari keimanan kepada keimanan. Allah mengatakan, Allah nyampaikan berita gembira kepada mereka dengan rahmat dari sisinya, rezeki yang luas, dan ridwan, keridhaan Allah. Kalau dia salah, dia minta maaf, Allah maafkan. Dan juga surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang abadi. Ayat 23-nya, khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Mereka akan kekal selamanya di derajat-derajat tinggi itu, ya, dan juga nikmat-nikmat tadi yang sudah disebutkan, dan selama-lamanya, dan Allah memiliki balasan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Dan tentu juga dimasukkan dalam surga ya, karena tadi sudah disebutkan masuk surga. Tapi ini ada ayat yang lain. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 195. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 195.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada potongan awal ayat, kita langsung masuk ke saksinya saja. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatin wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtil anharu thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Yang artinya, dan orang-orang yang hijrah lalu kemudian mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, mereka terpaksa tinggalkan komunitas-komunitasnya, mereka disiksa di jalanku, mereka berperang, bahkan juga mereka memerangi, maka mereka pasti aku akan bersihkan dosa-dosa mereka, dan aku akan masukkan mereka, kata Allah, dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai balasan dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memiliki balasan yang sempurna. Yang ketiga, Allah luaskan rezekinya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100, ini ayat yang masyhur. Ya. Ini sudah pasti dikasih peluang-peluang, rezeki-rezeki yang banyak. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitun rajim, wa man yuhajir fi sabidillahi, yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a, wa man yakhruj min baytihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, thumma yudrikul mautu faqad waqa ajru ala Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapat banyak peluang-peluang, ya, dan kelapangan rezeki di muka bumi ini. Dan siapa yang keluar dari rumahnya karena ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal, maka sudah dicatatkan pahala baginya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kelima, yang keempat, dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan juga dijanjikan, tentu di sini sama, ridha Allah itu maksudnya Allah ridhohi dia. Tadi sudah disebutkan ada ayat, tapi ini saya poinkan sendiri karena memang ayatnya berbeda. Juga ada janjian surga lagi, terulang lagi janjian surga di sini ya. Tadi dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100, sudah kita baca tadi ayatnya ini tentang keutamaan orang yang pertama-tama masuk Islam. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Karena ada kata-kata al-muhajir, orang-orang yang hijrah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtil anhar, Allah janjikan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah keutamaan atau kemenangan yang besar. Yang terakhir di sini keutamaan hijrah, ya, atau manfaatnya adalah mendapatkan pengalaman, menghilangkan rasa sumpek, kesedihan, karena dia pindah suasana dari keadaan-keadaan dia dulu, negaranya yang terpuruk, kemudian keadaan dia yang terpuruk, pekerjaan dia yang jauh dari agama, penuh dengan kemaksiatan, lalu dia pindah. Ini ada pengalaman. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, wasafir fa fis safaru khamsu fawaidin. Safarlah kalian, makna lainnya adalah hijrah, pindah, keluar, berangkatlah, maka kalian akan dapat 5 manfaat. Yang pertama beliau mengatakan tafriju ham, menghilangkan kesedihan dan rasa sumpek. Waktisabu ma'isyah, lalu mendapatkan pendapatan hidup, dapat peluang-peluang usaha. Ilmun, mendapatkan ilmu, ya. Kemudian adabun, adab tata kerama. Wasuhbatu majidin, dan persahabatan yang setia. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sekali lagi, safarlah kalian, karena dalam safar ada 5 manfaat. Safar, manfaat pertama, menghilangkan kesedihan, kegundahan, kesedihan. Yang kedua, mendapatkan pendapatan hidup, peluang-peluang kerja, iktisab ma'isyah. Yang ketiga, ilmu, pengetahuan. Dengan safar kita dapat ilmu banyak. Ya subhanallah, saya lihat para dai-dai teman-teman, ya, bahkan di kalangan para ulama pun, ulama-ulama besar, beda sekali wacana mereka berpikir, ya, lapang dadahnya segala macam, itu yang suka safar dengan tidak. Safar itu seperti Imam Syafi'i bilang, subhanallah, menambah wacana bagi orang, oh iya ternyata begini, oh ternyata begitu. Dia enggak terkurung di satu poin atau keadaan saja. Ilmu. Yang keempat, adab, tata kerama. Dan yang terakhir adalah persahabatan yang setia. Karena pernah ada orang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, ini sahabat saya. Kata Umar, kau pernah safar sama dia?
Dia bilang belum. Kata Umar, kalau gitu kau belum kenal dia. Di Safar tuh dikenal kesetiaan. Ya, kelihatan bakhilnya, tidak bakhil, baik dahulukan temannya atau tidak di Safar. Ahli maksiat, bukan ahli maksiat, kelihatan semua di Safar. Seperti itulah. Jadi ini masalah hijrah. Kemudian yang kelima, keutamaan ahli Badr. Dan ini sudah masyhur tentunya ya. Tapi ada yang saya ingin titik beratkan saja. Sebuah hadis Nabi SAW, dan ini hadis disebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 9 halaman 46, yang hadis ini kata Nabi SAW, lan yadkhulal nara ahadun syahida badra, tidak akan pernah masuk neraka satupun orang yang hadir di Badr. Artinya dijamin masuk surga bagi mereka. Sementara Abu Salamah termasuk orang yang hadir di Badr. Tidak terbunuh pun sama, dapat jaminan surga. Selain dari hadis yang sudah saya bahasakan bahwasanya mereka terbaiknya umat ini. Karena Jibril berkata kepada Nabi SAW, siap, bagaimana kalian menilai penghuni Badr yang ikut Badr pada saat itu? Kata Nabi SAW, terbaiknya umat ini. Kata Jibril, begitu pula dari kalangan malaikat. Berarti mereka adalah orang yang terbaik dari umat ini. Itu yang kelima. Yang keenam, keutamaan mati syahid. Dan ini juga sudah sering kita sebutkan, tapi ada beberapa poin yang kita ingatkan kembali karena beliau mati syahid radhiyallahu anhu, adalah sabda Nabi SAW, orang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah ada tujuh. Karena kan kebanyakan orang tahunya mati syahid di medan perang. Makanya Nabi SAW tanya para sahabat, ya, kira-kira menurut kalian siapa orang yang mati syahid? Kata para sahabat, orang yang mati berperang di jalan Allah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu sedikit kali syuhadanya umatku ini. Lalu kemudian beliau jelaskan, ya, orang yang korban kena wabah mati syahid. Wabah apapun, ya, kita berharap Allah SWT berikan dia mati syahid. Yang kedua, mati tenggelam. Ya. Dan tentu ini ulama memberikan syarat dalam keadaan ketaatan, ya. Dia tenggelam dalam keadaan taatan, maksudnya dia dalam keadaan baik. Tapi kalau orang lagi mabuk tenggelam, nah ini la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kena luka pada lambung. Begitu disebutkan dalam hadis ya. Yang keempat, semua jenis penyakit perut. Apapun itu. Bahkan saya baca syarah hadisnya itu dijelaskan, dirincikan oleh para ulama, orang yang mules, maaf, mencret-mencret, orang yang apa, ini meninggal gara-gara itu dapat mati syahid. Ya, jadi antum jangan menghina penyakit itu. Ya. Kemudian yang kelima, mati kebakaran. Jadi kalau kebakaran dia kena, maka itu mati syahid. Yang keenam, tertimpa runtuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wanita meninggal melahirkan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 3111. Ya, jadi ada tujuh orang yang mati syahid. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, tentu kita tidak sebutkan di sini mati di medan perang, karena sudah jelas pasti itu. Dengan izin Allah SWT asal dia ikhlas. Tapi ini selain daripada mati di medan perang. Nabi SAW bersabda, orang mati syahid mendapatkan enam hal di sisi Allah. Didapat keutamaan. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya sejak pertama darahnya menetes. Jadi begitu dia meninggal, maka diampuni semua dosanya. Yang kedua dari enam hal ini adalah diperlihatkan kedudukannya di surga. Begitu dia meninggal, langsung Allah perlihatkan dia. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan syuhada bisa menikmati surga mereka, tapi belum bisa masuk ke dalamnya ya, tapi mereka keliling-keliling luasa menikmati surga itu. Yang ketiga, diselamatkan dari siksa dan pertanyaan kubur. Ya, gak ada lagi fitnah kubur, gak ada pertanyaan malaikat siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan juga tidak ada siksa kubur. Yang keempat, dibebaskan dari ketakutan pada hari kiamat. Di saat orang semua bimbang, was-was, masuk surga atau masuk neraka enggak sih gitu. Maka para syuhada aman bersama para nabi-nabi di sini. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan iman. Ya. Ini Allahu a'lam, saya tidak tahu maknanya, tapi perhiasan iman. Apakah memang dia merasakan kenikmatan iman itu? Karena kan ini dia pada saat mati gitu kan.
Seperti apa kita memahaminya? Dia dihiasi dengan perhiasan iman, ini mungkin mungkin butuh merujuk lagi ya, tapi ini keutamaan, salah satu keutamannya. Yang keenam, dikawinkan dengan ya, bidadari dan dapat memberi syafaat 70 keluarganya. Hadis Ibnu Majah nomor 2789. Tentu saya tidak banyak membahas masalah mati syahid ini karena sudah banyak sekali kita bahas ya, sudah sering kita ulangi karena cukup banyak sahabat memang yang Allah karuniakan mati syahid. Semoga kita juga disusulkan tentunya. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang ketujuh tentang keutamaan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini mulia sekali orang yang sempat hidup di zaman itu lalu Nabi doakan. Karena doa Nabi ini mustajab, gitu kan. Doa mulia. Kita didoakan oleh orang soleh saja kita sudah bangga gitu, apalagi didoakan oleh Nabi alaihi wassalam. Di sini kan Abu Salamah didoakan jenazahnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan. Dan cukup banyak sahabat yang masih hidup juga Nabi doakan. Si Nabi doakan Abdullah bin Abbas pupunya sambil dipegang dadanya supaya Allah buat dia faham agama dan akhirnya dia menjadi ahli tafsir, ulamanya muslimin gitu kan. Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 812, Tirmidzi 1474, ya ini nomor-nomornya ya. Imam Muslim 812, Tirmidzi 1474, Imam Ahmad 21.120 nomornya. 21.120 ya. Itu 130 maaf, 21.130. Nabi SAW bersabda, Fuddiltu alal anbiya bisit. Aku diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lain, ada 6 hal. Nabi diberikan 6 hal kelebihan dari nabi-nabi lain. Maksudnya nabi lain tidak punya ini. Yang pertama adalah utitu jawami'il kalim. Aku diberikan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu artinya kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Seperti misalnya la darar wa la dirar. Tidak boleh menyusahkan, tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan misalnya. Gitu kan? Ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya nasihat misalnya. Nabi SAW bilang kepada sahabat yang datang, apa wasiatan dari Rasulullah, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, kan pendek, tapi maknanya luas. Gitu kan? Bahkan ulama mengatakan dari satu perkataan jawami'i kalim Nabi SAW ini, itu sudah cukup untuk dikeluarkan 60-70 hukum dari situ. Maksud dalam jawami'i kalim ini adalah doa-doa yang Nabi ajarkan. Seperti pernah ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya doa supaya saya dapat apa yang Anda berdoa ini, semua kebaikan. Nabi SAW bilang apa? Bacalah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, khaira yang terbaik, ma sa'alaka minhu abduka wa rasulika Muhammadin SAW. Ya Allah aku minta seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabimu dan hambamu Muhammad SAW. Kita enggak bisa sebutkan satu persatu. Nabi ajarin doa ini jawami'il kalim. Kita cukup bilang, ya Allah aku minta semua terbaik yang Nabi pernah minta. Kita enggak tahu sudah berapa ratus atau berapa ribu doa kebaikan Nabi baca. Semua masuk dalam masalah itu. Wa'udhu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri masta'adaka minhu, dari semua keburukan yang Nabi pernah berlindung. Ya, yang pernah dilindungi atau mohon perlindungan, abiyuka wa abduka Muhammadin SAW. Hambamu dan Nabi Muhammad SAW. Wa antal musta'an, kaulah tempat kami meminta pertolongan, wa alaikal balak, darimulah penerimaan doa itu. Jadi saya ulangi, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah aku minta semua kebaikan dan nabimu dan hambamu Muhammad SAW pernah minta, wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, masta'adaka minhu, yang telah diminta perlindungan nabiyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an, kau tempat kami meminta pertolongan, wa alaikal balak, dan dari sisimu lah penerimaan itu. Kemudian keutamaan yang kedua, tentu ini yang kita maksudkan ya, jadi kelebihan doa Nabi, beliau punya jawami'il kalim, diantaranya doanya ringkas tapi padat maknanya. Banyak doa-doa seperti ini ya. Di antaranya Allahumma inni as'aluka khaira kullihi, ya Allah aku minta semua kebaikan
ajilihi, pakai ain, ajilihi, ya, yang terdekat, wa ajilihi, dan yang masih jauh. Wa udzubika min syarri kullihi, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, ajilihi, pakai ain yang pertama, ya, yang sudah dekat, wa ajilihi, dan yang masih jauh, ya, seperti itulah. Kemudian yang kedua, kelebihan Nabi SAW, jadi yang pertama, dikasih jawami al-kalim, kan beliau bilang tadi, fuddiltu ala al-anbiya bisit, aku diberikan keutamaan dari Nabi-Nabi lain, 6 hal, yang pertama, jawami al-kalim, u'titu jawami al-kalim, yang kedua, wa nusirtu bir-ru'ab, dan aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang tertanam pada musuh. Kalau riwayat lain, nusirtu bir-ru'ab masirata syahr. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut yang masuk dalam hati musuh, gitu kan, dalam jarak 1 bulan. Jadi sebelum Nabi serang 1 bulan, mereka sudah takut duluan. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dihalalkan itu. Mereka kalau menang perang, dikumpulin, lalu Nabi-Nya berdoa, datang petir dari langit, menyambar dan membakar ghanimah itu. Tapi kalau Nabi SAW dan umatnya dihalalkan. Yang keempat, waju'ila liyal ard tahuran wa masjida, dan dijadikan untukku semua bumi ini suci dan tempat sholat. Kita lagi di jalan, tiba waktu sholat, mampir ke pinggir jalan, sholat. Cari kiblat, sholat. Suci semuanya. Dan dasarnya tanah itu suci. Kecuali kalau dasarnya sudah jelas-jelas ada kotoran, najis, baru najis. Kalau enggak. Kayak antum kehilangan sendal pulang dari masjid. Dan jalan kaki, enggak pakai sendal ke rumah. Batal enggak wudunya? Enggak. Karena suci tanah itu. Suci. Termasuk akhwat yang pakai baju kan panjang. Kadang-kadang kena debu-debu itu suci. Gitu kan? Seperti itulah. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh manusia, sementara nabi-nabi khusus untuk kaumnya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah wa khutima biyan nabiyyun, dan ditutuplah kenabian dengan diutusnya aku. Tapi saksi bahasan kita adalah potongan pertama, jawami al-kalim, atau perkataan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas, diantaranya doa-doa yang mulia. Ini keutamaan doa Nabi SAW. Kemudian yang kedelapan, kedudukan ummahatil mukminin. Karena saya tadi bilang teman-teman di awal bahasan kita, kalau kita bahas Abu Salamah, kita tidak bisa lepas Ummu Salamah, istrinya. Ya kan gitu? Karena tadi juga disebutkan dalam kisahnya, termasuk pada saat meninggalnya Abu Salamah dan bagaimana dia menjadi ummahatil mukminin. Nah, ummahat jamak daripada ya, artinya ibu. Khusus istri-istri Nabi, ya, tentu disebutkan oleh ulama ada 11, ya, istri Nabi. Dan Nabi SAW meninggal kalau enggak salah di bawah naungan beliau 9 atau 10 darinya, karena ada Khadijah meninggal dunia pertama. Kalau secara berurut itu adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW yang masyhur. Kemudian ada Sauda binti Zam'ah, ini janda yang Nabi SAW nikahi. Kemudian di tahun yang bersamaan atau di bulan yang bersamaan setelah meninggalnya Khadijah, ya, maka Nabi SAW nikahi Aisyah. Setelah Sauda binti Zam'ah, maka dinikahi Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian setelah Aisyah datanglah anaknya Umar, Hafsa binti Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kelima, Zainab binti Khuzaimah, ya, radhiyallahu anha. Kemudian yang keenam adalah tokoh bahasan kita, Ummu Salamah, Hindun radhiyallahu, Hindun atau di bahasa Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha, namanya Hindun, julukannya Ummu Salamah. Yang ketujuh, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Kemudian yang kedelapan, Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Harith ini dari waktu Nabi pulang dari perang Bani Mustalik, ya. Karena Al-Harith adalah kepala suku Mustalik. Lalu Nabi SAW nikahi, asal Juwairiyah masuk Islam. Yang kesembilan, Ummu Habibah. Ini anaknya Abu Sufyan. Hindun juga namanya, binti Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-10, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ya. Ini orang Yahudi pada saat takluk Khaybar. Nabi SAW nikahi. Dan yang ke-11, Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha.
Baik, kita sekarang masuk setelah menyebutkan 11 orang nama ibu-ibu yang mulia ini, istri Nabi, maka kita sebutkan kedudukan mereka. Karena di sini ada bahasan kita masalah Ummu Salamah. Yang pertama adalah, mereka adalah ibunya orang-orang beriman. Dan mereka istri Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Maksudnya manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ahzab, surah nomor 33, ayat 6. A'udhu billahi minas syaitan rajim. An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sesungguhnya Nabi itu lebih berhak terhadap diri orang-orang beriman. Saya biar kita tidak suka kalau Nabi suruh kita kerjakan, kita dahulukan Nabi dari diri kita sendiri. Dan ibu-ibunya, istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Tentu di sini teman-teman yang dimaksud dengan ibu ini adalah kedudukannya dihormati seperti kita hormati ibu kita. Tapi tidak berlaku hukum ibu secara umum. Karena istri-istri Nabi bukan mahram para sahabat. Bukan mahram kita. Makanya pada saat ada sahabat yang mau belajar pun dari Ummahatul Mukminin pakai hijab. Kan gitu. Karena mereka tetap bukan mahram. Kalau ibu kandung kan mahram. Ibu susuan kan mahram. Kalau di sini bukan. Jadi yang maksud adalah kedudukannya. Kita dudukin dia seperti ibu kita. Seperti itulah. Karena tentu Nabi SAW adalah ayah orang-orang beriman. Pemimpinnya. Gitu kan. Maka istri-istri adalah ummahat di sini. Nah, tetapi hukum yang berlaku di sini selain penghormatan sebagai kedudukan ibu juga tidak boleh dinikahi setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi semua istri Nabi walaupun Nabi sudah meninggal karena mereka masih hidup setelah itu. Saya tadi bilang ada sekitar 9 istri Nabi atau bahkan 10 orang masih hidup waktu Nabi SAW meninggal. Dan yang paling cepat menyusul adalah Zainab gitu kan. Yang kata Nabi SAW kepada istri-istrinya pada saat beliau menjelang sakit. Sesungguhnya orang yang paling dahulu menyusul saya di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya, gitu kan? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal kami sering mengukur tangan-tangan kami, siapa yang lebih panjang. Belum memahami maksudnya. Ternyata setelah Zainab meninggal baru kami memahami. Ya, yang dimaksud adalah orang yang paling suka bersedekah. Karena kalau istri Nabi yang lain suka sedekah, tapi kalau Zainab ini bukan, berbeda. Beliau misalnya kalau baju perang, beliau jahit sendiri baru sedekah. Kalau makanan beliau masak sendiri baru sedekah. Jadi bukan beli makanan jadi misalnya. Jadi sedekahnya lebih banyak juhud dan usahanya di situ. Seperti itulah. Allah berfirman tentang tidak boleh menikahi para ummahatil mu'minin dalam surah sama Al-Ahzab 33 ayatnya 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya kalian tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah dan tidak boleh juga menikahi istri-istrinya setelah dia meninggal selama-lamanya. Sesungguhnya itu sangat besar di sisi Allah. Jadi enggak boleh. Kita anggap seperti ibu kita dari sisi itu ya. Mereka juga disebutkan sebagai ahlil bait. Ya. Mereka itu disebut sebagai ahlil bait Nabi. Jadi ahlil bait Nabi juga istri-istrinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, masih surah yang sama, ayatnya 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi perintahkan para ibu-ibu kita ini ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna ajmain dan jangan kalian bertabarruj atau keluar berpenampilan seperti masa jahiliyah. Maksudnya mereka masa jahiliyah tidak berhijab. Setelah Islam ada hijabnya. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina Allah wa rasulah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Karena sungguhnya Allah ingin membersihkan kalian. Maaf, ini Al-Ahzab 33 ya. Al-Ahzab 33. 33, 34. Tadi saya bilang 34 saja, ini 33-nya. Sesungguhnya Allah ingin membersihkan dari kalian segala macam jenis ya tuduhan, keburukan. Wahai ahlil bait. Allah sebutkan kalimat ahlul bait ini untuk siapa? Istri-istri Nabi gitu. Dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat
3-4-nya, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan teruslah pelajari, baca apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah artinya sunnah Nabi SAW. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Allah itu maha lembut dan juga selalu memberitahukan atau maha mengetahui. Ini kurang lebih kalau saya lihat sih poin pertama ya, mereka adalah ummahatil mukminin dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dimuliakan, itu kedudukannya. Kalau yang pertama, kalau yang kedua, mereka masuk dalam umumnya sahabat. Sahabat kan kita harus hormati, maka ummahatil mukminin lebih pantas kita hormati sebagai sahabat Nabi. Karena Allah SWT sebutkan tadi dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100, sudah saya bacakan ayatnya, saya tidak ulangi sekarang. Dan juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 10. Di sini Allah menyuruh kita semua yang datang setelah sahabat mendoakan sahabat Nabi. Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka ini siapa? Para sahabat. Mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Di sini para sahabat, ya. Dan janganlah engkau masukkan rasa benci dalam hati kami terhadap orang-orang beriman itu. Maksudnya para sahabat di sini. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kau zat yang maha pengasih, ya, maha lembut. Aisyah berkata, radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Muslim kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini, anaknya Zubair bin Awam. Ibunya Asma binti Abi Bakar, berarti saudarinya Aisyah. Makanya di sini dalam riwayat Muslim dikatakan Aisyah berkata pada ponakannya Urwah bin Zubair, karena ibunya Urwah Asma, anaknya Abu Bakar, ya, saudarinya Aisyah. Ya bena ukhti, wahai ponakanku, anak saudariku perempuan, umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi SAW fasabbuhum. Mereka sebenarnya diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun untuk para sahabat Nabi SAW, tapi mana mereka mencaci makinya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku. Maksud dalamnya para istri Nabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithlu Uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Hadis Bukhari Muslim. Jangan kalian caci maki sahabatku, karena kalau seseorang dari kalian berinfak seperti Uhud, emas semua, tidak akan bisa menyampai satu genggaman atau setengah dari infak mereka. Yang ketiga, ummahatil mukminin terkenal dengan ahli iman dan ahli akhirat. Mereka hidupnya memang untuk itu sudah, ya, untuk akhirat. Tidak ada yang lain. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 28 sampai 29 tentang kedudukan ketiga ini dari ummahatil mukminin. Pertama, mereka ummahatil mukminin, istri-istri Nabi. Kemudian kedua, mereka adalah masuk dalam kategori umumnya sahabat. Yang ketiga, mereka adalah ahli iman dan akhirat. Mereka hidupnya semua untuk akhirat. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 28 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, ucapkan kepada para istri-istrimu, kalau seandainya mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka kemarilah, kami atau aku akan memberikan kepada kalian apapun yang kalian inginkan dari semua kekayaan dunia, mau rumah, mau emas, mau apa, dikasih semuanya. Wa in kunna turidna Allah wad-daral akhirah fa innallaha adzalil muhsanati minkunna ajran azima. Kalau seandainya mereka menginginkan atau kalian menginginkan kehidupan, menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, mau masuk surga, maka Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian, khusus istri-istri Nabi, ya, pahala yang besar. Maka Nabi SAW waktu itu datang kepada Aisyah yang paling pertama. Maka katakan, hai Aisyah, saya akan menyampaikan kepada kau suatu pilihan. Jangan kau tergesa-gesa. Musyawarakan dulu dengan kedua orang tuamu. Bahwasanya Allah telah berfirman, katakan hai Nabi kepada istri-istrimu, kalau kalian mau kehidupan dunia, perhiasannya, saya akan kasih kalian semuanya. Apa yang diminta dikasih. Dan kalau kalian mau Allah, kehidupan akhirat, maka akan diberikan pahala yang besar. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah,
Apakah masih perlu aku musyawarah dengan kedua orang tuaku sementara pilihannya adalah Allah dan Rasulnya? Tentu aku akan memilih ya Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarna Allah wa rasulah. Kami disuruh pilih, memilih Allah, Rasul atau kehidupan dunia dan akhirat, maka kami memilih Allah dan Rasulnya. Yang keempat, mereka dilipat gandakan pahalanya, jadi tidak seperti sama dengan wanita umumnya. Mereka punya keutamaan tersendiri, gitu ya. Mereka dikasih pahala berlipat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, mesti surah yang sama ya. Lanjutan tadi sebenarnya. Tadi ayat 28-29, kalau ini adalah ayat 30-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzab. Yudha'af lahal adzab du'afaini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Hai nabi, hai istri-istri nabi, maaf, hai istri-istri nabi. Siapapun di antara kalian yang datang mengerjakan perbuatan dosa yang nyata, maka akan dilipat gandakan hukumannya. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Itu ayat 30. Ayat 31, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima." Dan sebaliknya, siapa di antara kalian yang tunduk, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya dan bekerja berbuat amal saleh, maka kami akan berikan pahalanya dua kali lipat dan kami berikan kepada mereka rezeki atau kepada kalian rezeki yang mulia. Begitu jalan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab juga sama ayat 32, lanjutan setelahnya itu. Jadi ini ayat-ayat ini berdekatan semua, 28, 29, 30, 31, 32, istri-istri Nabi. Ya nisa'an nabiyu lastunna ka ahadim minan nisa. Al-ayat. Hai istri-istri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita umumnya. Itulah. Jadi ini pujian untuk Ummahatil Mukminin. Dan ini subhanallah kemuliaan ditebunkan dari Ummu Salamah, karena dia menjadi istri Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun subhanallah dia memiliki 4 orang anak ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ada Salamah, ada Umar, ada Zainab, dan ada Durrah. Kita kembali kepada pelajaran lagi. Yang ke-9 adalah bolehnya meminta doa-doa kebaikan, termasuk minta agar dihilangkan rasa cemburu ya. Dan juga bisa mendoakan mayit yang sudah meninggal. Bagaimana Nabi SAW melakukan itu ya. Kalau doa cemburu tadi, waktu Ummu Salamah dilamar, dia yang paling pertama dia mengatakan, dia tahu Nabi poligami. Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan. Kenapa dia tidak bilang anak laki-lakinya ada Salamah? Karena laki-laki balik sudah bisa kerja sendiri. Anak perempuan akan ikut sampai menikah. Ya Rasulullah, saya punya anak perempuan. Artinya akan ikut sama saya sampai dia menikah nih. Sekarang masih kecil. Dan juga saya cemburuan. Maka Nabi SAW bilang tadi apa? Kalau anak perempuannya, ya saya memohon kepada Allah agar tercukupkan dengan nafkah ibunya. Kalau cemburunya, saya akan berdoa akan dihilangkan. Kita bicara sedikit masalah cemburu teman-teman. Cemburu ini hal yang alami dalam diri kita. Kalau kita melihat sesuatu dari orang yang kita cintai melakukan apa yang kita tidak suka lihat. Atau kita dengar yang kita tidak suka dengar. Tapi ada kaidah syar'i. Penting di sini. Cemburu itu yang paling tepat kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau pasangan kita melakukan kemaksiatan, cemburu di situ. Diambil daripada perkataan Sa'ad radhiyallahu anhu, pada saat ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya temukan istri saya selingkuh. Apa yang saya harus lakukan? Maksudnya istri saya bersama laki-laki lain. Kata Sa'ad langsung luruskan pedangnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada saya akan tebas pedang saya. Atau saya akan bunuh keduanya, bukan tebas ya, saya akan bunuh keduanya. Maksudnya sudah jelas kita sudah menikah, kenapa berselingkuh. Maka saya akan bunuh keduanya, dilakukan hukum rajam padanya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian lihat cemburunya saat? Nah ini cemburu yang tepat nih, karena kenapa zina dilarang masih dikerjain? Nah itu cemburu. Kenapa dia masih selingkuh? Kenapa dia masih buka auratnya? Nah itu cemburunya di situ benar. Gitu kan? Jadi di sini dikatakan, apakah kalian lihat cemburunya saat? Ketahuilah aku lebih cemburu daripada saat. Aku sudah ajarkan kalian kebaikan-kebaikan, aku larang kalian keburukan-keburukan, tapi kenapa masih ada yang meninggalkan kebaikan, mengerjakan keburukan. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Seperti itulah. Ini kecemburuan yang positif ya. Karena teman-teman sudah dibahas oleh para ulama, kalau cemburu tidak terkontrol, apalagi saya melihat juga banyak di antara teman-teman kita da'i yang lost dalam masalah ini. Oh cemburu itu normal gitu, langsung aja begitu.
Jadi semua yang hadir mendengar, oh boleh cemburu. Jadi akhirnya cemburu pada anak, cemburu pada mertua, cemburu pada ipar, terjadi kan? Itu ibumu datang terus tuh. Loh, terus kenapa kalau datang? Kan ibu, gitu kan? Bagaimana caranya dihapus statusnya sebagai orang tua? Gak mungkin cemburu sama mertua, beda, salah. Oh kalau sama anak-anak ada waktu, kalau sama saya tidak ada. Loh itu anaknya siapa? Itu kan anak dia. Kenapa cemburu sama anak, kan salah. Itu kakakmu datang terus tuh, adekmu. Loh itu kakak dia, terus mau dihapus statusnya? Gak mungkin. Ya risiko nikah sama dia, berarti juga ada keluarganya kan gitu. Jadi harus pada tempatnya. Orang kalau tidak kontrol ini bahaya. Tembok pun dicemburui. Ya, pernah ada kasus gitu. Disampaikan kepada saya. Jadi karena pasangannya berdiri di sebuah tembok, setiap nunggu di situ pasti selalu di situ. Oh, pasti ada kenangan di tembok situ tuh. Kenangan apa? Kebetulan tuh lebih dekat dengan pintu masjid. Tapi seperti itu. Ada orang begitu. Kenapa kau sering makan di sini? Oh, karena begini. Kenapa suka warna ini? Oh, berarti dulu ada kenanganmu. Begitu-begitu. Ya, dan ini tidak boleh teman-teman. Termasuk ini perlu digarisbawahi, kalau Anda nikah sama janda atau duda, kapan dia bicara tentang masa lalunya, nggak boleh kita cemburu. Misal dia menceritakan, dulu saya pernah dibuat seperti ini. Kenapa? Mana dalilnya? Ada. Kan Aisyah pernah cemburu waktu Nabi SAW kedatangan di rumahnya saudarinya Khadijah, sama sahabat dekatnya Khadijah. Dalam riwayat sahih, datang begitu Nabi dengar salamnya, Nabi berdiri, Nabi bukain pintu, Nabi sambut. Maka Nabi bilang kepada Aisyah, layani ini baik-baik. Layani. Sampai pulang, Aisyah juga tahu adabnya, dia tidak tanya siapa orang ini. Begitu pulang baru tanya, ya Rasulullah, siapa kedua wanita ini begitu Anda hormati? Kata Nabi SAW, yang satu saudarinya Khadijah, jadi iparnya Nabi dulu. Dan yang satu adalah sahabat dekatnya Khadijah, suka datang ke rumah kami dulu di Mekah. Langsung Aisyah cemburu nih. Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang mukanya bergaris-garis gitu, dan sudah masuk ke tanah, maksudnya sudah tua dan masuk tanah dan Allah sudah gantikan lebih baik, maksudnya dirinya gitu kan. Maka kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah wahai Aisyah. Dia beriman padaku pada saat orang lagi kufur. Dia berjuang dengan hartanya dan Allah karunia saya anak dari dia. Maka Aisyah pun di sini minta maaf. Nah, banyak orang tidak melihat closing hadis ini. Penutupan hadis itu jadi hukum, bukan cemburunya Aisyah, tapi tegurannya Nabi di sini. Paham enggak? Nabi larang di situ, Aisyah enggak boleh. Ini enggak, oh Aisyah aja cemburuan, enggak apa-apa. Cemburu buta lah akhirnya. Aisyah yang selalu tanda kutip radhiyallahu anha dijadikan sebagai ya tokohnya di sini. Kalau ini adalah pencemburu, enggak apa-apa. Enggak. Keliru ini. Waktu Nabi SAW lagi pulang dari tempatnya Sofia, kata Aisyah apa? Ya Rasulullah, cukuplah Anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Nah, dianggap saingannya gitu kan. Maka apa kata Nabi SAW? Hai Aisyah, kau sudah ucapkan kalimat kalau ditaruh di air lautan, rusak tuh air lautan. Besar sekali dosanya ini gitu. Maka Aisyah minta maaf. Nah ini penutupan hadisnya ini enggak dibahas. Kalau di sini adalah larangan Nabi SAW menjadi hukum. Bukan sikap cemburunya Aisyah. Nah sementara cemburu yang tadi Nabi bolehkan cemburunya Sa'ad. Karena ada istri yang selingkuh gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Ada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pernah ada seorang wanita dari Bani Juraish mendatangi Nabi SAW lalu berkata, kebetulan waktu itu ada Aisyah itu lalu mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya aku sangat cemburu, coba ajarkan kepada aku doa. Sesungguhnya aku sangat cemburu, coba ajarkan aku doa. Ya, yang bisa menghilangkan itu perasaan ini. Maka Nabi SAW menjawabnya pada saat itu. Nabi yang jawab langsung ke wanita itu. Bacalah Bismillah dengan nama Allah. Allahumma dawini bidawaik, obatilah aku dengan obat dari sisimu. Washfini bishifaik, sembuhkan aku dengan kesembuhan dari sisimu. Wagnini bifadlika amman siwak, buatlah aku berlepas diri dari selain daripada engkau. Maksudnya ketergantunganku hanya kepadamu ya Allah. Wahdhar anni azak. Dan ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanmu ataupun hukuman-hukumanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Kenapa ada doa seperti ini? Berarti kita tidak boleh sembarangan cemburu kan gitu. Harus difahami teman-teman. Karena kalau cemburu tidak dikontrol, ini akan jadi masalah besar. Saya banyak menghadapi kasus-kasus rumah tangga karena masalah ini. Karena masalah tidak bisa mengontrol cemburunya gitu, ya. Itu yang ke
9, karena Ummu Salamah sempat mengatakan, ya Rasulullah, saya wanita pencemburu, gitu kan. Yang ke-10, doa musibah yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ya, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khaira minha. Kata Nabi SAW, illa ajarahullahu mi fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira minha. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang baca itu, selalu itu, teman-teman. Salafus Shalih kalau keluar, mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau apa saja, janjian sama orang batal, mau bisnis batal, mau menikah batal, apa saja yang dianggap itu musibah bagi dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada di antara mereka tersentuh batu kakinya, inna lillahi wa inna raji'un. Pasti ada peringatan dari Allah. Allahumma ajurni. Ini saya luruskan sekali lagi, pernah saya bilang Allahumma ajirni ya. Allahumma ajurni. Ajir artinya pahala. Fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khaira minha, dan gantikan aku lebih baik. Maka pasti Allah akan berikan pahala untuknya dari musibahnya itu, dan Allah akan ganti yang lebih baik. Ada sesuatu hal yang perlu digarisbawahi sini, teman-teman, dalam doa ini. Ada hadis yang mulia, saya pun baru mendapatkan hadis ini ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata tapi ini bukan hadis, ini adalah perkataan sahabat. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allaha lam yakhluq syai'an qattun illa saghiran thumma yakbur illa al-musibah. Fa innahu khalaqaha kabira thumma tasghur." Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu apapun kecuali berasal dari kecil nanti membesar. Manusia, pohon, hewan-hewan, kecil baru membesar, badai, apa saja. Kecil dulu baru membesar. Kecuali, kata beliau, musibah. Allah menciptakannya besar dulu, kemudian mengecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya kesabaran yang kau butuhkan justru pada awal terjadinya permasalahan itu. Awal terjadinya permasalahan itu. Jadi memang awalnya itu saja. Tapi kalau sudah berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah biasa nanti. Apalagi kalau sudah 1 tahun. Orang meninggal, orang yang dia cintai. Dia melalui operasi. Apa saja. Bangkrut usaha. Kalau makin berjalan waktu makin hilang dengan sendirinya. Seperti itulah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Walal iman liman la sabaralah. Orang yang sabar. Sabar itu bagian daripada keimanan. Dan dia bagikan kepala dalam jasad, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Nah, jadi ini posisinya adalah harus difahami bahwasanya kita membaca dua musibah ini adalah bagian daripada syariat atau istirja tadi, dan ada pesan Nabi SAW yang mulia. Ini buat saya dan teman-teman sekalian dan seluruh muslimin, musibah apapun yang sedang menimpa kita, maka cara juga salah satunya tadi belum saya sebutkan dalam masalah bab sabar. Kalau kita mau diringankan musibah itu, kenang musibahnya Nabi SAW. Karena Nabi bilang begitu dalam hadis. Kata Nabi SAW di dalam hadis, "Man azamat musibatuhu falyadhkur musibati." Siapa yang sudah membesar musibahnya, maka dia semestinya mengingat musibahku. "Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuh." Karena sungguhnya musibahnya akan jadi ringan bagi dia. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Bahjatul Majalis ya, di halaman 239. Jadi di sini bisa bermakna, hadis ini bisa bermakna, kalau kita sedang ada musibah besar, kita kenang saja musibahnya Nabi apa saja. Waktu meninggalnya Khadijah dikenal dengan tahun kesedihan, meninggal pamannya Abu Talib, kemudian dilempari kotoran pada saat sholat di depan Ka'bah, dicaci maki, dilemparin batu di Taif, banyak kejadiannya. Kenang saya salah satunya, bisa bermakna Allah akan jadikan dengan mengenang itu musibahnya jadi reda. Atau dia dengan mengenang musibah Nabi SAW, dia jadi tahu, oh orang mulia saja seperti Nabi dicoba, apalagi saya. Maka jadi ringan dengan sendirinya cobaan tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-11 ya, adalah bolehnya menikahi janda. Ya, karena Nabi SAW menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, di sini ada yang ingin saya titik beratkan. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini teman-teman sahabat Nabi yang masih muda sekali. Ayahnya meninggal Abdullah bin Haram. Mati syahid di perang Uhud dan adiknya banyak.
Masih ada adik-adik perempuannya banyak kecil-kecil gitu kan. Nah setelah perang Uhud, maka Jabir jadi pengganti ayahnya padahal dia masih muda. Jadi dia berusaha kerja keras untuk mencari nafkah buat adik-adiknya gitu kan. Maka muncul di benak dia untuk menikah. Tapi pada saat itu dia kalau dia berpikir pribadi dia berijtihad, kalau saya menikah sama perawan, maka secara otomatis akan sebaya dengan adik-adiknya. Tidak ada pengalaman rumah tangganya, maka mungkin tidak bisa bantu dia ngurus. Maka dia memilih janda untuk bisa mengurus adik-adiknya. Kita dengarkan hadisnya begini. Jabir bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu, supaya kita ambil hikmah hukum syariah. Ini hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, kata Jabir, tazawwajtu imra'atan fi ahdin Nabi SAW, falakitu Nabi SAW faqal, aku pernah menikah dengan seorang wanita di masa hidupnya Nabi SAW, lalu aku pernah menemui beliau SAW dan beliau bertanya, ya Jabir, tazawwajta, wahai Jabir, apa kau sudah nikah? Qultu na'am, saya mengatakan iya. Qala bikrun am thayyib, perawan atau janda? Qultu thayyib, aku berkata, janda. Qala fahalla bikran tula'ibuha, kenapa kau tidak nikah sama perawan supaya kau bisa bersenang-senang dengan dia atau bercanda-canda dengan dia. Dalam riwayat lain, wa tula'ibuk, dan dia pun akan banyak bercanda denganmu. Gitu kan? Maka ada orang mengambil potongan hadis ini saja, kemudian mengatakan perawan dan janda. Ya. Nah, padahal ini ada bahasan di sini ya, nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kultu, maka Jabir menyebutkan sebabnya. Kenapa dia masih bujang, bukan duda, belum pernah nikah, dia nikah sama janda. Sebagaimana Nabi SAW menikah juga pertama kali dengan janda, Khadijah. Bahkan Khadijah itu sudah pernah ada suaminya dua orang meninggal setelah itu. Dan punya beberapa orang anak dari suami yang lain lalu menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengatakan, Kultu ya Rasulullah, inna li akhawatun fakhashitu an tadkhula baini wa bainahunna. Aku memiliki adik-adik perempuan yang masih kecil dan aku khawatir kalau aku nikah sama perawan, justru dia tidak bisa masuk sama adik-adikku. Nanti merasa saingan sama mereka, gitu kan. Dalam riwayat lain, aku punya adik-adik perempuan yang masih butuh disisirkan rambutnya, dirawat, dan aku butuh wanita yang pengalaman dalam masalah itu. Apa kata Nabi SAW? Ini lanjutan hadisnya. Qala fadzaka idzan. Maksudnya, kalau begitu alasanmu masuk akal. Boleh kau nikah sama janda, gitu lah. Seperti itulah. Innamra'ata ala lalu kata Nabi SAW, innamra'ata ala diniha wa maliha. Innamra'atan tuzawwaju innamra'atan tuzawwaju ala diniha wa maliha wa jamaliha fa 'alayka bidatin din taribat yadak. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya, tapi dahulukanlah agamanya maka hidupmu akan bahagia. Jadi riwayat ini perlu difahami karena kadang-kadang ada orang mengambil potongan-potongan riwayat, tapi sebenarnya lengkap riwayat ini harusnya dibaca semuanya gitu kan. Baik, tinggal bahasan ulama. Kalau bertemu antara gadis sama janda, yang mana didahulukan? Antum melihat keadaan, kondisi dan keadaan. Kalau kondisi antum seperti Jabir bin Abdullah, dahulukan janda. Karena antum punya adik-adik kecil-kecil, harus ada yang rawat rumah segala macam, mereka sudah punya pengalaman ngurus rumah, bukan lagi baru mau diinstruksikan. Tapi kalau keadaannya tidak seperti itu, antum baru mau berumah tangga, enggak ada adik-adik, orang tua masih hidup. Masih ada adik-adik tapi ada orang tua kita, cuma untuk kebutuhan kita sendiri, dahulukan gadis. Karena di sini saatnya kita bersenang-senang, seperti itulah bahasa hadis ya. Dalam arti kata, dia tidak membawa beban masa lalu rumah tangganya. Maka dia akan lebih fokus kepada kita, gitu kan. Karena kalau seseorang di antara Anda menikah sama janda, ada satu hal yang harus digarisbawahi. Dia akan cenderung membandingkan antara kita sama mantan suaminya. Kalau dia temukan kita lebih baik dari mantan suaminya, dia akan memujinya. Kalau tidak, dia akan membandingkan. Dan ini sebab percekcokan dalam rumah tangga. Dulu suami saya begini dan begitu. Gitu kan? Jadi dia bandingkan. Tapi kalau kita lebih baik, maka dia akan malah bisa menerima lah. Seperti itulah. Tapi kalau gadis tidak punya pengalaman sebelumnya, antumlah orang pertama. Apa yang antum gambarkan, maka akan seperti itu. Ini makna daripada hadis ini. Kalau orang yang menikah dengan janda dianjurkan ya, agar memang niat untuk menolongnya itu diprioritaskan. Selain masalah pernikahan secara umum. Beda dengan gadis, memang dia niat menikahinya karena gadisnya. Karena ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. As-sa'i alal armalah.
khusus orang yang as-sa'i itu maksudnya berjalan mencari, memberikan pertolongan kepada janda-janda, wal masakin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Dan ulama mengatakan ini maksud dengan as-sa'i, memberikan pertolongan yang pertama adalah menikahinya. Karena dengan menikahinya berarti dia punya naungan, ada suaminya, terpenuhi biologisnya dan seterusnya. Wakalladhi yasumun nahara wa yakumul lail. Selain seperti mujahid, seperti juga orang yang berpuasa di siang hari dan juga dia sholat di malam hari, gitu kan. Kalau ada orang dipertemukan antara janda punya anak dengan janda enggak punya anak, mana yang lebih dulu diprioritaskan? Yang punya anak, ya. Karena kasusnya ada yatim. Karena kasusnya ada yatimnya. Jadi selain niat membantunya di sini, ada kasus anak yatim yang dibawa. Itu beranjak daripada hadis Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Aku dan sponsor yatim seperti ini di surga. Lalu Nabi SAW, wa asyara bis sababati wal usta. Beliau tunjukkan telunjuknya dengan jari tengahnya, wa farraja bainahuma syai'a. Dan beliau memberikan jarak sedikit di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Begitu juga dengan yang meninggal suaminya. Ya, meninggal suaminya. Ada sebagian juga masukan dengan orang yang diceraikan. Tapi meninggal suami ini adalah hal yang lebih diprioritaskan. Karena terbukti para sahabat pada saat melihat, termasuk kasus Ummu Salamah, pada saat melihat suaminya meninggal, maka kan tidak ada kasus, tidak ada lagi celah untuk rujuk karena suami meninggal. Maka menolong mereka lebih pantas dalam masalah pernikahan dibandingkan yang cerai saja masih ada suaminya karena dia masih bisa rujuk. Berapa banyak terjadi yang sudah cerai sama suaminya, begitu nikah sama suami baru, ternyata menyesal, ingin rujuk sama suami yang pertama karena ini lebih baik dan seterusnya. Tapi kalau orang sudah meninggal suaminya, berarti sudah tidak ada celah itu. Di sini memprioritaskan mereka yang sudah meninggal suaminya sesuai dengan tuntunan di sini. Khadijah meninggal suaminya, gitu kan? Atau dalam kondisi suami dalam keadaan kafir, ya, seperti misalnya kasus Sofia, ya, Juwairiyah, ini semua radhiyallahu anhum adalah orang-orang janda yang memang keadaan mereka itu suami dalam keadaan kafir. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah dan ini jawaban sekaligus kenapa Nabi SAW menikahi dari 11 orang istri beliau, hanya satu perawan, yang lainnya janda tentunya, ya. Semoga Allah berkahi majlis kita dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja, tidak sengaja, samar ataupun jelas, kecil ataupun besar, semuanya diganti oleh Allah SWT dengan pahala. Kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seluruh warga Indonesia bersatu dalam hal yang baik. Dan juga mereka terjauhkan dari hal yang buruk. Semoga utang negara kita dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Dibukakan semua rezekinya dan Allah berikan petunjuk semua dari para pemimpin kita dan sampai masyarakat. Tidak terkecuali Allah pandu dan Allah tuntun kepada kebaikan. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun mereka berada dan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut serta. Akan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.